seperti pilar yang ada di dalam ruangan ini berjumlah 33 yaitu sejumlah dengan bacaan tasbih, tahmid, dan takbir yang dibaca selepas daripada sholat fardu 33 tiang ada di dalam masjid Anawir kemudian pintu jendela di dalam setiap arah yang ada di masjid ini pun mengandung daripada makna. Kalau pintunya gimana Pak maknanya? Nah, contoh di dalam pintu utama yang mengarah ke selatan yaitu empat buah pintu. Hmm. Yang tiga besar dan satu kecil itu melambangkan daripada ur Rasyidin, hmm. yaitu oh, khalifah iya. pengganti Nabi Muhammad SAW yang memang masanya itu uh, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman hmm. dalam uh, masa yang cukup uh, dikatakan lama hmm. nah, kemudian Sayyidina Ali adalah masa yang cukup uh, singkat. Di dalam memimpin kekhalifaannya maka pintunya berbentuk uh, dikecilkan. Perkenalkan, saya Zahra, Batch Assurance Specialist BNI Life. Produk asuransi jiwa unit link itu merupakan produk yang sangat bagus dan lengkap sekali, di mana kita bisa mendapatkan dua manfaat sekaligus, yaitu manfaat perlindungan jiwa dan potensi nilai investasi untuk kebutuhan keuangan di masa depan. Sebelum membeli produk asuransi jiwa unit link, kamu perlu menentukan tujuan keuangan terlebih dahulu sehingga nilai perlindunganmu bisa optimal. Yuk, Zara, bantu untuk pahami perlindunganmu. Yang pertama, produk asuransi unit link cocok buat kamu yang ingin mendapatkan perlindungan jiwa sekaligus berinvestasi jangka panjang. Yang kedua, produk ini cocok buat kamu yang memiliki income reguler atau kelebihan uang dan bermaksud meningkatkan kekayaan melalui pengembangan dana. Yang ketiga, produk asuransi unit link merupakan produk yang bisa diperuntukkan sebagai perencanaan masa depan, seperti pendidikan anak, investasi, pensiun, dan warisan. Jika kamu termasuk dalam kategori yang saya sebutkan tadi, berarti kamu adalah orang yang membutuhkan produk asuransi jiwa unit link. Yang pertama, kamu wajib mempelajari proposal penawaran yang diajukan oleh tenaga pemasar asuransi secara detail terkait fitur dan manfaat produk yang ditawarkan. Pastikan sudah sesuai dengan kebutuhan kamu. Yang kedua, kamu wajib mengetahui persyaratan-persyaratan dan mempelajari cara pembayaran premi dan biaya-biaya polis. Yang ketiga, kamu wajib mengisi sendiri surat permohonan asuransi jiwa atau SPAJ dan jangan pernah menandatangani formulir kosong atau belum terisi dengan lengkap. Yang keempat, kamu wajib memahami tata cara pengajuan klaim dan memahami hal-hal pengecualian klaim dalam polis agar di kemudian hari tidak terjadi salah persepsi ketika mengajukan klaim. Dan yang terakhir, setelah menerima polis, kamu wajib membaca dan memahami isi polis asuransi. Apabila belum memahami produk atau isi polis, agar melakukan konfirmasi kepada perusahaan asuransi. Kamu punya waktu 14 hari untuk mempelajari polis kamu. Sekian tips dari saya. Mari berasuransi. Jangan lupa selalu pahami perlindunganmu. Easy Life, BNI Life. Easy Life, Easy Life BNI Life. Jadi ada lima, lima seni arsitektur yang dipadukan uh, ke dalam bentuk bangunan masjid ini. Seni arsitektur ini, uh, Eropa, Bali, Arab. di nah, Disitulah baru ketemu, oh iya ternyata uh, di Angke itu memiliki histori sejarah yang luar biasa dan penting untuk kota Jakarta. Uang berguna ketika dibelanjakan. Kak, penghasilan saya 5 juta nih sebulan. Hmm bisa nggak saya traveling ke Eropa? Lah, gue juga masih ada utang. <laughs> Welcome to BNI Life Corner di mana kita akan ngobrol-ngobrol dengan orang-orang inspiratif. Tapi sebelumnya perkenalkan nama saya Ias yes Lawrence dan uh, saya adalah host untuk hari ini. Dan kebetulan hari ini kita akan berbicara seputar financial planning. Cuman I think when when it comes to financial planning kan memang agak sedikit apa ya berat kalau kita ngebahas dengan seorang expert dengan apa yang harus kita lakukan dan tidak lakukan. Cuman hari ini kayaknya gue mau sedikit apa ya mendapatkan cerita kali ya And so please welcome ada Jonathan End di hello, sini. Halo, halo. Uh, oh, Keru nya yes. boleh minta tolong ada tepuk tangan dikit gitu oh, loh, <laughs> ya kan? Ah, oh, gitu dong. Oh, oh. Jarang-jarang kita ke tempat orang, biasanya kan di rumah lewat zoom gitu <laughs> ya kan? Um, we're gonna talk about financial planning gitu. Yap. Um, dan tadi kita ngebahas sedikit di belakang. Kayaknya kalau ngomongin itu ada porsi ya masing-masing nih, financial planner sendiri gitu. Betul, betul. Cuman gue pengen lo menjelaskan financial planning. Ke anak 10 tahun. What is financial planning to a 10 year old? Oke, okay, jadi uh, konsep financial planning itu gampang. Sebenarnya uang itu berguna ketika dibelanjain. Yeah. Lo, misalnya lo punya 100 juta nih hmm. di tabungan, Gak guna. Tapi ketika 100 juta lo belanjain jadi mobil misalnya, bisa dipakai buat ngantar lo kerja yeah. gitu kan, atau misalnya jadi laptop atau jadi kamera bisa dipakai buat uh, apa? Ngambil foto, ngambil gambar, dipakai buat kerja juga menghasilkan uang, itu jadi berguna. Mm. Gitu kan. Nah, jadi uang berguna ketika dibelanjakan. Masalahnya dibelanjakan apa? Ah. Gitu kan. Itu 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 sederhananya financial planning atau perencanaan keuangan. Betul. Jadi uang itu kalau apa ya, ngedapetinnya susah. Iya, yeah, yeah. Itu kan. luarnya jangan segampang itu lah. <laughs> Direncanain oh, iya, benar. dulu. Bener-bener Eh, uh, Bukit salah satu quote ya gue suka dari lu adalah uang adalah sebuah tool. Iya, yeah, betul. It's not a goal. Yeah. It's a tool gitu. Yeah. Uh, coba gue pengen nanya nih apa sih pengertian dari uh, perencanaan keuangan yang mungkin orang suka salah tangkap gitu oke okay. oke okay. um, balik lagi jadi menurut gue kita perlu ngeset dulu tujuan finansial kita itu apa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan selamat siang live friends dan juga para pemirsa yang telah tergabung di dalam channel YouTube BN Life yaitu BN Life ID, dimana kembali lagi dalam live YouTube channel BN Life ID spesial edisi Hari Konsumen 20 April 2022 kayak iklan ya jadinya ya selama kurang lebih 90 menit ke depan kita akan membahas satu tema yang sekarang sedang happening banget nih apalagi di kalangan milenial yaitu investasi di usia muda pahami konsep dan juga Resikonya mungkin ini sangat uh, familiar buat teman-teman sekalian, buat para pemirsa. Bagaimana kira-kira investasi ini dikorelasikan dengan kondisi saat ini? Apakah tepat sekarang memulai untuk berinvestasi dan supaya menghadapi banyak sekali yang mungkin informasi seputar atau berita di platform sosial media tentang investasi bodong dan sebagainya? Nah, pas sekali. Hari ini kita akan mendatangkan banyak sekali narasumber yang siap selling session dengan para pemirsa Khususnya membahas investasi di usia muda Tapi sebelumnya bagi para pemirsa atau live friends semuanya yang ingin berpartisipasi silakan tuliskan pertanyaan atau mungkin komentar Anda di dalam kolom komen channel Youtube Anda Karena nanti kita akan bagi-bagi merchandise untuk Anda semuanya Mantap sekali Oke, okay, live friends dan juga pemirsa dimanapun anda berada untuk mengulas lebih dalam lagi seputar perencanaan keuangan hari ini Awi mendatangkan empat narasumber sekaligus buat anda semuanya yang nantinya akan sama-sama sharing berbagi pengalaman seputar perencanaan keuangan, investasi dan mungkin juga asuransi baik itu asuransi yang berbasis konvensional maupun asuransi yang berbasis syariah. Siapa saja narasumber kita nanti akan kita kenalkan satu persatu. Kenapa? Karena nanti kita akan bagi menjadi tiga sesi. Di mana narasumber pertama adalah Bapak Kalik Arnold selaku EVP Investment Portfolio Manager BNI Live. Kemudian di sesi kedua nanti akan ada narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Ali Idris dan juga Ibu Dewi Lestarina selaku General Manager Bank Asian BNI Life. Dan di sesi ketiga nanti kita akan membahas seputar asuransi khususnya yang menggunakan instrumen syariah ya yaitu dengan Bapak Sugeng Riawan selaku Head of Financial Controller Departemen Syariah BNI Life. Tapi sebelumnya untuk Anda semua ada persembahan spesial dari Direktur Utama BNI Life yaitu Bapak Sadiq Akasia dalam rangka edisi Hari Konsumen 2022. Untuk itu kita saksikan video berikut ini. Selamat pagi. Konsumen diberikan banyak pilihan dalam merencanakan keuangan. Mulai dari pilihan produk dan layanan keuangan yang bisa diakses dari mana saja. Penting bagi konsumen untuk paham akan berbagai benefit produk dan resiko yang mungkin terjadi. Jangan sampai terpengaruh dengan iming-iming keuntungan yang besar. Bijaksanalah dalam memilih produk asuransi dan perusahaan pendukung yang kuat bandingkan dulu mana yang lebih baik dan sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Untuk produk asuransi, mulailah dengan hal yang mendasar, yaitu proteksi diri Anda dan perencanaan dalam menjaga masa depan untuk keluarga tercinta. Benny Life selalu siap mendampingi dalam merealisasikan rencana keuangan Anda melalui tenaga pasar kami yang handal serta mudah dijangkau dimanapun berada. Selamat Hari Konsumen Nasional. BNI Life hadirkan solusi, berikan proteksi. Easy Life, BNI Life. Baik, itu adalah sebuah persembahan video spesial sebagai bentuk apresiasi dari manajemen BNI Life untuk segenap nasabah BNI Life yang telah mempercayakan kami sebagai partner dalam perencanaan keuangan anda dan juga keluarga sekali lagi selamat hari konsumen nasional mantap sekali oke live friends dan juga pemirsa dimanapun anda berada sesuai dengan tema kita pada sore hari ini yaitu investasi di usia muda pahami konsep dan juga resikonya telah hadir di tengah-tengah kita semuanya yaitu narasumber yang nantinya akan sharing seputar investasi siapa lagi kalau bukan bapak Reli selamat sore pak Reli selamat sore ini sore atau siang ya pak ya ini sore oh, siang, siang. siang menjelang sore <laughs> siang menjelang sore sudah kahdi pak sudah kabarnya baik baik dan sehat bagaimana merasakan gejolak investasi apalagi di tengah sosial politik yang sedang berguncang saat ini lumayan stres tapi baik baik saja kok. lumayan stres tapi baik baik saja untuk kita lah Pak Galik hadir untuk mengedukasi kepada kalian semuanya para pemirsa dimanapun anda berada seputar investasi serta pahami konsep dan resikinya. Silakan Pak Galik. Baik, selamat sore para pemirsa. Uh, saya akan sharing beberapa konsep mengenai uh, investasi di usia muda. Mungkin kita bisa lihat kepada presentasi. Ya, untuk uh, awalnya adalah uh, kita perlu mengetahui apa itu uh, investasi ya. Jadi saya saya ambil dari situs OJK aja ini. Itu investasi adalah penanaman modal biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat uh, berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Harusnya untung ya. Jadi uh, yang perlu kita ketahui juga beberapa instrumen yang tersedia uh, di yang dan populer di Indonesia. Ini saya sudah uh, pertunjukkan bahwa dari resiko paling rendah sampai paling tinggi. Kalau kita lihat dari paling tingginya itu peer to peer lending, kita bisa berinvestasi sana, uh, saham, reksadana. Yang yang lebih ke tengah-tengah lagi adalah properti. Kemudian lebih aman lagi atau obligasi. Uh, kemudian emas dan pada akhirnya yang paling paling aman sebetulnya itu uh, itu bisa diperdebatkan antara emas dan deposito sih. Karena deposito juga kita harus lihat-lihat uh, ininya apa um, banknya apa, kemudian kemampuan dia untuk membayar kembali dari depositonya. ya. Kemudian uh, untuk um, slide keduanya itu kita juga harus pahami resikonya. Nah, yang orang tidak tahu kan kalau di konsep uh, investasi itu high risk high 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 returnnya. Yang disebutkan pertama adalah high risknya kan ya, bukan high returnnya nah oleh sebab itu kita harus memahami konsep uh, resiko di dalam investasi itu ada dua secara besar uh, resiko sistematis sama resiko yang tidak sistematis nah ini saya bisa jelaskan yang tidak yang sistematis itu adalah resiko yang tidak bisa kita hindari jadi resiko itu jadi kalau ada orang yang menawarkan pak ini tidak ada resiko sama sekali itu udah bohong sekali gitu ya karena di sini konsepnya ada uh, resiko yang sistematis yaitu resiko yang tidak bisa dihindari itu contohnya seperti apa Inflasi, suku bunga, itu pasti semua orang pasti kena. Krisis moneter dunia, ingat nggak tahun 98 dan 2008, ingat ya, itu semuanya, apalagi sekarang. Yang terakhir itu kan pandemi ini ya. Semua orang terdampak akan uh, pandemi ini, sehingga ini adalah resiko sistematis yang tidak bisa kita hindarkan. Tapi yang kita bisa mitigasi itu adalah resiko yang kedua. Yang kita bisa uh, apa mau, mau, mau investasi apa enggak atau diversifikasi itu adalah resiko yang tidak sistematis itu yang kita bisa mitigasi atau bisa didiversifikasi. Contohnya seperti resiko bisnis. Nah, resiko bisnis kan macam-macam ya. Bisa mengenai apa e, apa misalnya dia bisnisnya di ditambang. Nah, kalau ditambang kan itu bahaya macam-macam ya. Ada biaya untuk e, amdalnya, ada kerusakan lingkungan. Nah, itu resiko bisnisnya. Kemudian ada resiko likuiditas. Nah, kalau resiko likuiditas ini misalnya e, kayak saham yang tidak likuid. Ya kalau misalnya sahamnya tadinya 100 perak sekarang 1000 tapi kalau nggak bisa dijual ya percuma aja kan berarti itu tidak liquid Jadi kita harus lihat risiko apa risiko likuiditas ini. Kemudian ada risiko industri juga. Nah, contoh risiko industri ini seperti per, eh, perpajakan. Misalnya saat ini kalau 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 kita kena pajak di apa di rokok, berarti pajak itu akan konsumen juga sehingga eh, apa pendapatan dari industri rokok ini akan menurun. Jadi kita bisa rubah, kita investasi ke saham yang bukan industri rokok. Nah, itu adalah penjelasan dari uh, resiko sistematis dan tidak sisa itu harus di kita kita mengenal itu dulu ya kemudian uh, berikutnya adalah <tuh> di next slide di next slide ini nah ini adalah cara memilih instrumen investasi yang tepat bagi anda bagi orang-orang uh, muda ini nah, kita harus pahami tujuan investasi bukan berarti kita investasi terus cari keuntungan ya memang itu tujuannya mencari keuntungan tapi tujuannya apa kita ini bukan menabung loh ini berinvestasi dengan tujuan apa karena kalau di, dimasukkan dengan tujuan kita akan fokus pada tujuan itu sehingga tujuan itu akan tercapai gitu ya tidak tidak sembarangan apa lem, lempar dart terus dartnya tuh uh, uh, dat, jatuh di mana gitu ya Kemudian kemudian yang kedua adalah kenali profil resiko masing-masing. Kita harus kenal profil masing-masing artinya diri sendiri dan instrumen itu yang mana yang cocok. Kemu kemudian tentukan jangka waktu untuk investasinya berapa lama, pendek, panjang, ya tergantung kalau kita kalau kalau apa uh, pemirsa pemuda-pemuda uh, ini ingin mau menikah lima tahun lagi, 10 tahun lagi, ya itu tujuannya untuk investasi untuk menikah, investasi untuk uh, apa pensiun, investasi untuk apa jadi kita tentukan uh, jangka waktunya supaya lebih fokus Nah sekarang bagaimana uh, cara uh, berinvestasi di usia muda ini yang penting adalah budgeting nah, kalau budgeting itu apa sih budgeting ya kita perlu tahu kebutuhan sehari-hari itu apa kita kan kayak kalau kita dapat gaji kita harus dong setiap bulan ada kebutuhan sehari-hari Masa kita nggak makan nggak beli baju ya nggak Nah itu kebutuhan sehari-hari itu harus disisihkan Dana darurat itu penting sekali Malah yang paling penting adalah dana darurat ini kira-kira kalau terjadi apa-apa yang di luar ini kita harus ada dana itu. Kemudian asuransi itu paling penting. Karena asuransi ini akan memprotek dari semua aset investasi kita atau aset-aset kita yang lain. Kemudian ada investasi dan keinginan lainnya ya. Keinginan lainnya kita taruhkan tempat paling bawah aja ya. Uh, kemudian uh, catat pengeluaran, dahulukan investasi dibandingkan keinginan. <laughs> Agak susah itu memang. Uh, pelajari instrumen investasi yang uh, investasi berser berserta uh, ininya apa resikonya sehingga anda tahu uh, investasi apa yang cocok bagi anda untuk mencapai tujuan-tujuan tadi. Ya, saya rasa itu aja. Mungkin okay. ada pertanyaan. mantap sekali Pak Galik mengenai saving sessionnya. Jadi sangat pas untuk para kaula muda yeah. atau life friends ini ya generasi milenial yang ingin memulai berinvestasi bahwasanya yang perlu diperhatikan adalah satu pahami tujuan dari investasinya betul. yang kedua kenali profil risiko diri dan yang ketiga jangka waktu mm. betul Pak lagi ya paling ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk di dalam kolom komentar dan juga melalui email jadi sekali lagi buat para pemirsa di anda berada yang ingin menanyakan seputar investasi atau apapun yang berkaitan dengan perencanaan keuangan, langsung saja tuliskan pertanyaan anda dan juga komentar anda di dalam kolom komen channel YouTube anda. Serta anda bisa mengirimkan email melalui bnlifeid@gmail.com. Pertanyaan yang pertama nih Pak Nali. Mungkin sama-sama kita ketahui, udah tiga hampir tiga tahun ini kita lagi dirundung yang namanya pandemi. <tuh> Sehingga kan banyak sekali bermunculan yang namanya platform-platform investasi. Bagus ya Pak sebenarnya ya, ini Bagus. mendukung spirit pemerintah mengenai ya. bulan inklusi keuangan. Ya. Nah, tapi pertanyaannya Pak, kan di luar sana juga banyak investasi yang bodong. Apalagi banyak sekali yang masuk dalam sosial media, platform sosial media, mengenai berita investasi bodong. Gagal untuk balik, duitnya hilang dan sebagainya. Kira-kira Bapak bagaimana Pak? Nah, ini saya juga ada contohnya, mungkin uh, ke slide berikutnya ya. Nah, ini kalau kita lihat, itu ada contohnya Mas yes manajer cabang robot trading DNA Pro ditangkap atas dugaan investasi bodong. Oke. Okay. Kemudian investasi bodong binomo, siapa yang nggak tahu itu yes. sampai viral betul, kan ya? Betul betul. Ya, jadi kita harus mengetahui nih ciri-ciri investasi yang tidak bodong nih. Jadi harus yang aslinya seperti apa, yang bodongnya baru ketahuan kan ya. Nah, yang tidak bodong itu dia pertama yang lebih aman ya terdaftar di OJK atau di Bappebti. Yes. Jadi bukan hanya OJK kalau kalau di komoditas atau di forex itu di Bapepti. Kemudian tidak menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Yes. Walaupun walaupun bisa ya, walaupun Sistem bisa. ini yang bikin uh, masyarakat betul jujur ya. Betul. Walaupun <laughs> Sehingga mau bisa. mau ya. berapapun ya Pak ya. ya. Oke. Okay. Tapi harus bilang atau menjanjikannya ya. Menjanjikan. Tidak ya. boleh menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat bisa, tapi tidak boleh menjanjikan. Hmm. Itu aja. Kemudian uh, memiliki legalitas pasti dong, harus ada legalitasnya seperti apa? Kayak kalau di properti itu legalitas paling repot di properti kali ya. Betul. Jadi ini tanahnya di, di diagunkan apa enggak, betul. ada sengketa apa enggak, yes. ya itu. Itu harus kenal betul tuh. Kemudian underlying asetnya artinya isinya tuh harus jelas. Maksudnya barangnya apa nih? Barang Contohnya barangnya seperti apa, Pak? Barangnya tuh saham. Yes. Ya kan kalau kalau saham jelas, ada sahamnya ada dividennya kalau kita kalau misalnya kita pilih saham yang bagus walaupun turun sampai 50% kita nggak takut gitu loh. Kalau berbicara mengenai underlying ini masih relate nggak Pak di erat kaitkan dengan yang namanya kalau di kan saham blue chip atau apa itu mungkin Pak? Masih, masih. Masih, masih bisa okay, ya. ya Pak ya. Masih dekat okay. ya. ya. jadi saham-saham uh, yang fundamentalnya bagus itu yang 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 harusnya dipilih gitu ya. Yes. Memang memang dalam waktu dekat mungkin dia akan minus tapi kan tujuan kita jangka panjang betul. jadi mumpung masih muda anda harus mengambil risiko lebih tinggi dong ya ke saham lah gitu loh it's okay <laughs> gitu ya kemudian uh, apa dan transparansi jelasnya yeah. jadi ini diperdagangkan di, 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 di mana sih ini barang jangan-jangan di black market ya kalau di black market berarti kan sudah melanggar OJK ya yes betul gitu kan ya jadi transparansinya harus jelas nih jadi uh, apa uh, rekeningnya di mana ditransfer di mana nanti duitnya itu semuanya harus jelas Nah, kemudian ini ada tips-tips untuk menghindari dari investasi bodong nih. Sebelum berinvestasi, cari tahu dulu informasi mengenai hal-hal ini nih: perusahaan secara detail, mengenai perusahaannya, mengenai izinnya, kemudian cek rekam jejak perusahaannya, pastikan perizinannya yang jelas, kemudian pastikan return investasi wajar dan masuk akal. Walaupun bisa tinggi ya, ya. tapi kan saya tidak menjanjikan dalam hal itu kan ya. Nah. Yang terakhir nih, yang paling penting, nih. Kalau Anda lihat suatu uh, orang atau individu atau suatu perusahaan mengatakan, "Wah, ini tidak ada resiko, dan berarti investasi itu... It's too good to be true. It's too, too good, good to be, be true. true." Tapi artinya, apa? artinya most likely it's not true. You know. Most likely it's not true. Definitely, ya. <laughs> Jadi, artinya kelihatannya ini bagus banget. Tapi sebetulnya ya bodoh gitu. Betul. betul Seringkali betul. begitu kan kita iya, tergiurnya dengan dengan betul. return yang tinggi. Ini bagus, tidak ada apa tidak ada resiko. Itu pernah tuh berapa? 8 tahun, 9 tahun yang lalu ada tuh yang bilang begitu. Tidak tidak ada resiko. Ternyata memang ada resiko yang, dan kenanya baru tahun-tahun belakangan betul, ini. Betul. Nah itulah. Gitu gitu Oke, mantap sekali Pak Kelly. Untuk itulah para kaula muda, asik. Para live friends, berhati-hatilah dalam memilih instrumen investasi apa yang akan kalian pilih. Tadi tips dari Pak Kelly adalah pastikan dulu legalitasnya. Terdaftar nggak di OJK atau Bapeti? Bapeti. Betul lah Pak ya. Kemudian underlyingnya asetnya harus jelas. Dan paling penting adalah transparansi. Nah, Pak Kelly. Kalau sama-sama kita ketahui nih, di salah satu pokok pembahasan G20 yang sudah lagi akan hadir di, hmm. di Bali itu, Pak, kan membahas mengenai seputar keuangan juga. Nah, tadi Pak Relik juga menyampaikan, apalagi kondisi dunia saat ini, politik dan sebagainya sedang, ya mungkin dibilang sedikit a little bit chaos ya. Yeah. I do not say 100% chaos, but a little bit chaos. Nah, menurut Bapak, pas nggak sih, Pak, kalau misalnya investasi itu selalu dikaitkan dengan yang namanya return yang besar. Ya uh, itu ada benarnya sih, tapi kalau menjanjikan itu tidak benar. Mm -mm. Jadi contohnya walaupun di saat chaos ini, yes. kita bisa mendapatkan uh, return yang lumayan bagus ya mm -mm. dari energi. Sekarang sumber energi, dari energi okay. ya. Jadi contohnya kita beli saham-saham kayak kayak seperti uh, saham uh, apa ya? Uh, Antam mm -hmm. atau enggak saham-saham yang yang ada kaitannya dengan energi. Karena kita sudah membuat riset kan? Kalau terjadi perang, harga... minyak betul Pak? Bisa harga juga ya? minyak naik kan. Okay. Yes. Nah, harga minyak naik sendiri sudah keuntungan bagi orang yang jual minyak. Betul. Kemudian bagi bagi apa perusahaan-perusahaan yang seperti uh, apa uh, yang yang ada nikel, yang ada tambang, yang ada emas itu pasti harganya pasti naik. Yes. Jadi itu kita sudah sudah bisa lihat. Uh, jadi no wonder uh, tidak heran kalau sekarang uh, Jakarta uh, apa JCI atau enggak IHSG itu ditopang dengan saham-saham komoditas. Oke. Okay. Ya, ya. Jadi memang. Uh, ada plus minus dari kondisi saat ini, ya Pak, ya? Betul. apalagi mungkin krisis uh, yeah. Rusia dan Ukraina juga, ya, yang juga berdampak. Salah satunya adalah ke makroekonomi, ya, termasuk di dalamnya adalah uh, kurs dolar dan yeah. sebagainya. Nah, Pak, kalau kita berbicara mengenai investasi balik lagi, nih, Pak, contoh nih, saya punya uang 100 juta di dalam hmm. rekening saya, Pak. <laughs> Amin, ya Pak, ya, 100 juta di dalam rekening saya, kepikiran. Untuk menginvestasikan semuanya ke dalam uh, beberapa instrumen investasi. Mungkin di, di platform sosial media juga banyak ya Pak ya. Sampai rela utang. Betul. Sampai rela menjual uh. asetnya. Hanya untuk tergiur yang namanya investasi. Yang mungkin tadi Bapak sampaikan seperti DNA Pro, ya. dan sebagainya. Nah Pak, kalau misalnya kita punya uang 100 juta. Dan 100 jutanya ini seluruhnya kita investasikan mungkin ke saham ya Pak ya. Ati yang tadi bapak sampaikan ke saham-saham yang berbasis komoditas Yes. sesuai apa enggak pak? itu salah banget sih kenapa yeah. pak salah pak? kan Ar tadi bapak sampaikan Betul. bahasanya lagi bagus nih uh, jadi kan kelihatannya kontradiksi ya yes. tapi begini kita tidak tahu uh, resiko ini atau enggak ini kapan berakhirnya kan kalau mendadak hmm. berakhir when the music stop dan everything stop gitu yeah. loh ya kan? oleh sebab itu kalau anda punya uang 100 juta anda harus lihat-lihat harus bagi-bagi 100 juta ini buat apa atau enggak apa uh, sudah sudah memikirkan budgeting enggak tadi yang betul, saya katakan betul. sudah memikirkan kebutuhan sehari-hari enggak sudah membu, me, me, apa memikirkan mengenai dana darurat enggak yep. kalau terjadi apa-apa sudah memikirkan asuransi enggak yang menjaga yang memproteksi dari apa uh, aset-aset okay. kita jadi itu harus dibagi-bagi dulu baru akhirnya sisanya atau enggak kita sudah memikirkan berapa investasi kita sebelum keinginan ya Keinginan harus terakhir sih sebetulnya. Oke. Okay. Baru kita lihat investasinya berapa yang kita bisa uh, investasikan di situ. Oke. Okay, saya sangat setuju pak bahasanya memang harus ada yang namanya uh, diversifikasi. Betul, betul pak ya. Diversifikasi dalam uh, pemirsa atau siapapun ini melakukan sebuah investasi. tadi di dalamnya jangan sampai meletakkan 100 juta semuanya ke dalam satu instrumen contohnya hmm. saham tadi. Oh ini jadi saya keinget. Uh, salah satu orang terkaya di dunia Warren, Warren Buffett itu ya, pak ya Do not ever put your egg into one basket yes. Jangan pernah meletakkan seluruh telur anda di dalam satu keranjang Karena apa? Jika telurnya itu bocor, bocor semuanya akan bocor. ambiar <laughs> Mantap sekali pak Relik Ini uh, para live friends juga Sangat sesuai sekali dengan yang saya pak Relik Ada yang namanya prinsip uh, Rules of budgeting 50% of your income Harusnya disalurkan untuk apa yang anda butuhkan Atau what do you need 30% adalah what do you want dan mungkin 20% nya adalah untuk saving jadi 20% itu bisa untuk investasi ya pak ya nah Pak Alex, lanjut lagi nih pak para milenial anak-anak muda life friends di sini mungkin sedikit terbesit keraguan ketika ingin mengulai yang namanya berinvestasi hmm. kenapa? karena semuanya sebagai gambling ya pak ya gambling takut rugi dan sebagainya Menurut Bapak bagaimana Pak ketika ketemu dengan uh, anak muda yang takut rugi untuk berinvestasi Pak? Nah, itu itu sama aja dengan kita ya manusia takut makan karena entar diracun. Nah, betul, ya, betul, ya. Betul, 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 betul. Yes. <laughs> Dia apakan gitu ya? Ya kalau kita takut semua itu adalah risiko terbesar sebetulnya uh -uh. Makanya yang saya katakan tadi kita harus pahami resikonya seperti apa. Uh -uh. Kemudian resiko yang kita bisa ambil apa? Kita nggak bisa dong ambil resiko nol, tidak ada, nggak bisa hidup kita kalau ambil uh -huh. tidak ada resiko. Jadi jangan takut berinvestasi, justru mumpung lagi muda, anda harus mencari investasi yang agak, agak maksudnya agak apa? Agak beresiko, sehingga yeah. nanti kalau dia turun dia bisa recover di baik naik lagi. Tapi harus benar-benar mengerti. Kalau nggak mengerti ya jangan. Yes. Mungkin lebih baik anda di obligasi aja atau okay. di deposito aja. Oke okay, oke. Okay. Itu jadi pengetahuan serta memahami semua resiko itu harus didahulukan sebelum kita mengambil resiko itu. Oke. Okay. Tapi harus diambil resiko. Yes, 100% negeri ya Pak ya. Kalau Mama saya pernah bilang kalau nggak mau kotor nggak mm -hmm. akan bertumbuh mm -hmm. ya Pak ya. Mm -hmm. Nah Pak kita ini ada satu pertanyaan dari Bapak Afdal Mulia Mohon maaf jika saya salah dalam penyebutan nama ya. Pak Ali izin bertanya, terkait budgeting point dana darurat, bagaimana cara memperhitungkan dana darurat untuk langkah memulai berinvestasi? Oke, okay. sebetulnya sih, eh, uh, uh, di beberapa sesi yang lalu kan, kita, uh, saya sudah pernah menjelaskan mengenai perencanaan keuangan, ya. Yes. Jadi, dalam perencanaan keuangan itu, ada pada saat kita mengakumulasi aset. Waktu kita mengakumulasi aset, kan kita dapat kayak bekerja, dapat duit ya betul betul. Jadi, uh, untuk menyisikan dana darurat biasanya rule of thumb-nya tuh enam, kali spending kita selama enam bulan, enam kali spending atau income, Mbak. Eh, uh, enam kali spending sih, spending ya, spending, spending yeah. selama enam uh, kali spending kebutuhan, uh, kebutuhan ya, ya? kebutuhan okay. selama enam bulan. Oke, okay. cuman saya lebih baiknya ya, enam kali gaji aja lah, itu menghitung semuanya sehingga okay. Anda tidak, tidak itu. Ya kalau bisa kalau bisa selama setahun lebih bagus lagi gitu kan. Jadi buffer anda untuk mencari pekerjaan baru sehingga mm -hmm. contohnya seperti, seperti dipecat itu bisa enam bulan atau satu tahun tergantung anda uh, menyiapkan berapa lama itu ya betul, betul. dari dari spending atau dari spending atau dari gaji anda nah itu itu perlu jadi okay. terjadi kayak pandemi begini kan tiba-tiba yes, ada siapa yang tahu ya, ya. tiba-tiba ya. ah. kita sudah tidak bekerja lagi nah kita punya 6, 6, 6 bulan ini untuk, untuk bertahan untuk, lah ya, Pak untuk ber, ya? bukan hanya bertahan belajar kan belajar, belajar oh. yang lain cari yang lain betul. bahkan kalau satu tahun lebih bagus lagi kan yes. nah, bukan berarti kita terima gaji terus taruh semuanya ke dana darurat enggak itu kan dana darurat harus dibuild ya. Betul. Makanya tadi saya katakan budgeting itu perlu. Yes. Jadi dari berapa persen kita harus siapkan siapkan uh, mungkin Anda selama 10 tahun baru yes. terbentuk dana darurat ya. It's okay. Yang penting ada dana darurat. Yang penting adalah ada yang namanya dana darurat sebesar enam kali dari spending atau bahasa gawanya adalah enam kali dari, dari gaji, gaji ya. gitu Pak ya. ya Oke. Okay. Uh, kalau dana-dana ini lebih baik disimpan dalam bentuk apa nih Pak? Dalam bentuk obligasi kah, dalam bentuk deposito atau apa Pak? Uh, ini karena jangka pendek ya uh -huh. bisa harus dikeluarkan siap ha apa uh, sewaktu-waktu lebih baik di money market atau enggak? Ya money market itu adalah uh, di deposito okay. atau enggak di instrumen pasar pasar uang? Hmm. Oke. Okay. Ya, jadi jadi sewaktu-waktu bisa keluar gitu ya. Sewaktu, ya betul. Karena yeah. memang sifatnya adalah denver betul, ya, betul. Anytime. Anytime. Oke. Okay. Ya. Jangan sampai di properti ya repot-repot. <laughs> <laughs> aduh ya. jualnya berapa lama tuh pak jualnya? <laughs> Tadi berkali-kali Pak Kailik sampaikan nih pada pemirsa bahwasanya setiap kali uh, memilih yang namanya instrumen investasi, the most important thing that you need to point at the first is about the timeline. Yes. Ya, kenapa? Karena dengan pemilihan waktu yang tepat nanti bisa menyesuaikan instrumen investasi apa yang sesuai. Betul. Mau saham kah, marketkah, kah betul. atau yang lainnya? Ya, betul lah Pak. Betul. Ya? Mantap sekali. Pak ada satu pertanyaan yang unik nih Pak. Anak-anak milenial ini kadang-kadang unik ya Pak ya. Saya sendiri juga milenial loh. <laughs> saya sendiri juga masih milenial Pak. Mungkin bukannya aja kolonial ya Pak ya. <laughs> <laughs> Kalau uang dipakai untuk berinvestasi, kapan saya seneng senang-senangnya Pak? Betul. Kapan saya bisa jalan-jalan? bisa bisa jadi makanya tadi budgeting itu perlu kan mm -hmm. jadi uh, ada kita sisikan sisikan apa, du, uang untuk hal-hal itu mm -hmm. dan juga kita sisikan untuk uh, apa uh, entertain ya jangan sampai kalau kita kerja kerja terus frustrasi nggak ada entertainnya yes malah lebih malah lebih parah malah Betul. cepet sakit ya kan Betul. ya itu jadi memang di dalam di dalam budgeting itu memang harus ada pos-posnya masing-masing mm. hanya saja gini ada trade offnya kan ya kalau porsi investasi Anda lebih tinggi daripada Anda bersenang-senang sekarang, maka senang-senang di belakangnya lebih banyak. Maka senang-senang belakangnya lebih banyak. Yeah. Tapi kalau porsi investasinya lebih rendah jauh lebih rendah daripada senang-senang sekarang, maka senang-senangnya yang akan datang akan lebih dikit. Lebih dikit atau sengsaranya lebih banyak ya, Pak ya? Iya. Yeah. <laughs> Saya tidak mau menggunakan kata-kata ini sih kata-kata. <laughs> <laughs> Oke, okay, Pak. Kalau misalnya kita berbicara mengenai uh, balik lagi tuh, Pak, senang-senang dan sebagainya. Nah, Kira-kira tempat Bapak bekerja saat ini BNI Live ya Pak ya, bagaimana sih Pak bisa mengedukasi anak-anak milenial untuk mereka mau berinvestasi Pak? Ya, biasanya kalau orang-orang muda maunya kesenangan kan? Iya ya? memang. Betul. betul, makanya tadi kan gampang aja kan, jadi Anda mau bersenang-senang sekarang banyak banget bersenang-senangnya atau mau bersenang-senang banyak di belakang gitu kan? Mm -mm. Jadi uh, ya porsi investasinya harus di, di dibesarkan. Lebih Anda harus ya. lebih banyak memikirkan masa-masa yang akan datang okay. gitu. Daripada sekarang ini. Betul. Ya, bukan ber makanya saya bilang bukan berarti kita melarang oh jangan dong, jangan ke bioskop dong atau jangan ketemu-temu ya, dong. Ya, ya, ya enggak, enggak bisa. Betul. Ya ngopi-ngopi penting. Ya saya juga suka ngopi-ngopi juga <laughs> gitu. Tapi hal-hal itu yang harus diperhatikan. Semuanya ada trade off. Semuanya ada uh, apa? eh uh, uh, apa lawannya lah. Betul. Jadi tergantung Anda mau yang mana gitu ya. Kalau Anda mau senang-senang di belakang biasa-biasa aja it's okay. Jadi kita porsinya uh, investasinya mungkin ya gitu-gitu aja. Itu tergantung dari uh, niat Anda, karakter Anda, Anda maunya apa. Betul. saran yang sangat bijak sekali dari pakar investment kita. Mantap sekali Pak Relik. Pak pertanyaan terakhir Baik. nih, Pak. Apa saran atau mungkin semacam Himbauan ya pak ya, yeah. himbauan dari bapak untuk para kaula muda, life friends yang ingin memulai berinvestasi. Yeah. Yeah. Saran saya sih yang tadi pertama kenali resikonya, kedua Anda harus belajar banyak mengenai uh, instrumen investasi ini karena inve, instrumen investasi ini adalah teman Anda pada saat nanti Anda waktu sudah tua nanti. yap Itu akan menghasilkan uh, uh, apa? kebutuhan ya apa hal-hal e, yang baik untuk e, kebutuhan anda di, di masa tua. Yep. Anda kan tidak memikirkan sekarang. Kalau kita semakin tua, semakin banyak penyakit ya. Betul. Itu obat-obatan makin mahal betul, kan ya. Betul. Nah, di samping dari itu juga kita harus memprotek aset kita gitu. loh Apa yang kita sudah investasikan, kita sudah bekerja, udah capek-capek, jangan hilang begitu saja. Bisa nggak bilang bisa? Contohnya sakit. Yep. Contohnya kemarin, kalau lagi pandemi terus uh, kita sakit ya? COVID, betul, betul. terus sampai bisa berbulan-bulan nggak masuk, akhirnya anda tidak bekerja di tempat yes. itu lagi. Bagus, BNI Life tidak begitu gitu ya. <laughs> <Alhamdulillah>. Jadi, <laughs> ya. jadi, uh, jadi itu, itu harus diperhatikan yes. sehingga anda harus memprotek itu dengan yang namanya satu instrumen lagi, namanya asuransi. Asuransi oh, okay. minimal asuransi kesehatan, okay. sehingga pada saat anda sakit, anda sakitnya panjang. Anda tidak mengeluarkan uang. Okay. Jadi Anda sudah bayar preminya itu sudah disisikan di, pada pada budgeting untuk kebutuhan dan Anda sudah sisihkan itu untuk membayar premi itu untuk memprotek. Makanya orang-orang pikirkan ya eh, tunggu saya mati dong kalau itu yes, yes, betul, betul. Yang repot itu kalau sakit-sakitan ber berkelanjutan. Okay. Kalau mati cepat oke okay lah, tapi kalau sakit berkelanjutan itu lebih repot lagi. Betul. Biayanya lebih, lebih bengkak lagi. Biayanya lebih, ya? lebih bengkak, lebih menyusahkan menyusahkan apa, saudara, saudara-saudara. Tapi dengan adanya arsasi, diprotek itu semuanya, sehingga anda tidak uh, uang yang anda sudah kumpulkan itu tidak hilang. Alright, <tuh> ini tadi adalah salah satu uh, hal yang mungkin sangat perlu teman-teman atau pemirsa perhatikan, bahwasanya apapun instrumen atau aset Anda sebaiknya dilengkapi dengan yang namanya proteksi asuransi. Proteksi. betul. Sama dengan tema kita yang kedua, nanti kita akan membahas mengenai asuransi. Tapi jangan kemana-mana dulu. Pak Lelik, terima kasih banyak atas sharingnya. Semoga bermanfaat ya Pak ya. ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang ingin berinvestasi di usia muda. Pahami konsep dan resikonya. Sebelum kita masuk ke dalam agenda kita yang kedua, membahas seputar Bagaimana cara kita berinvestasi dengan cara lain? Sama-sama kita saksikan video berikut ini. Kenapa dinamakan Masjid Al Al-Alam? Karena dahulu turun temurun masyhur cerita bahwa masjid ini konon sorenya nggak ada,

Coba lo tes 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 tes. Balik boleh. Selamat, tes, gitu. Tis 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 gitu tuh. Tis Dasar gua tes dia tis dasar lu ya. <laughs> tes tes tes. Nah lu enak. Kenapa dinamakan Masjid Al Alam? Karena dahulu turun temurun masyhur cerita bahwa masjid ini konon sorenya nggak ada paginya ada. kembali lagi dalam live YouTube channel BN Live ID Special Edisi Hari Konsumen Nasional 2022 masih bersama saya Owi. Di mana para live friends juga pemirsa di pun anda berada. Kita masuk ke dalam sesi kita yang kedua akan membahas seputar investasi dengan cara yang lain. Tadi di sesi pertama kita membahas seputar investasi dengan instrumen-instrumen keuangan seperti saham, deposito, money market dan sebagainya serta tips untuk Investasi di usaha muda, pahami konsep dan juga resikonya. Dimana setiap investasi yang mungkin kalian saat ini sedang geluti, sebaiknya ditempel atau dilengkapi dengan yang namanya proteksi. Pas banget, hari ini di sesi kedua kita kedatangan dua narasumber yang sangat spesial yang akan mengupas tuntas seputar asuransi khususnya untuk para generasi milenial. Siapakah mereka? Tapi sebelumnya, bagi para pemirsa di mana Anda berada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan langsung saja tuliskan di dalam kolom komentar channel YouTube Anda. Dan jangan lupa email pertanyaan Anda, karena nanti kami akan berikan merchandise untuk pertanyaan yang masuk dalam email kita. Langsung saja pembicara kita yang kedua, ada Bapak Ali Idris dan juga Ibu Dewi Lestarina selaku General Manager Bank BNI Live. Selamat sore, Pak Ali. Sore, Owi. Selamat sore, Bu Dewi. Sore, Mas Owi. Sehat? Uli. Alhamdulillah. <laughs> Sehat dan semangat. Sehat dan semangat, ya. apalagi mengedukasi para live friends ya. yeah. seputar asuransi, betul ya? Betul. Kondisi bisnis gimana, Pak Ali? Alhamdulillah. Lancar? Lancar. Gimana dengan Ibu? Lancar, uh, kita juga penjualan bertumbuh ya. Bertumbuh ya, apalagi di kopi saat ini ya, itu. semakin masyarakat Indonesia semakin aware dengan nah, yang namanya proteksi. Betul, ya? betul, terjadi peningkatan awareness dari nasabah ya. Yes. Gitu. Jadi so, mungkin ini perusahaan-perusahaan asuransi diuntungkan ya dengan kondisi kayak gini ya. Yeah. <laughs> Bapak, Ibu kita akan sharing untuk itu banyak sekali pertanyaan yang mungkin akan dilontarkan dari saya pribadi atau mungkin dari teman-teman yang ada bergabung di dalam channel Youtube maupun uh, melalui email, yeah. boleh ya? Nah, kira-kira ini Pak, tadi sudah berbicara mengenai yang namanya investasi dari sisi real asset. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pelengkap yang namanya real asset berupa asuransi. Menurut Pak Ali dulu nih, Pak Ali dulu ya Bu ya. boleh Pak, sila. Mengapa sih Pak kita tuh perlu yang namanya asuransi Pak? Apalagi di tengah kondisi saat ini ya Pak ya. Ya, jadi uh, saya coba bicara simpel ya, Owi ya. ya. Yang paling kita takuti dalam hidup ini tuh sebenarnya dua saja hidup terlalu singkat hidup terlalu lama hidup terlalu singkat hidup terlalu lama iya. tentunya dua ini punya uh, konsekuensi betul hidup terlalu lama uh, juga kita harus mempersiapkan jangan sampai kita umurnya lama sakit-sakitan sakit-sakitan repot ini gitu pak ya, ya, ya mababani, betul, betul 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 yes. nah hidup terlalu cepat kita belum punya persiapan akhirnya keluarga kita juga Ya akan kena impact betul. Nah betul. jadi itu sebabnya ya, ya kita harus punya, kita harus punya. Karena memang asuransi ini mengcover atau mungkin melindungi dari dua resiko tadi. Iya. Yaitu risiko hidup terlalu lama. Hidup terlalu cepat. Dan hidup terlalu cepat. Nah, nah ke kecelakaan dan sakit ada di dalamnya. Kecelakaan dan sakit ada di ada dalamnya. Iya dalam. kan, iya kan hidup terlalu cepat, hidup terlalu lama itu kan. Betul. Uh, impact-nya kira-kira kan itu kan, betul, betul. Dan pasti semua manusia di, di dunia ini pasti akan meninggal ya pak. Iya, betul. Mantap sekali. Nah pak, kira-kira uh, kalau kita beli asuransi, tujuannya itu apa aja, Pak selain tadi yang namanya memberikan proteksi terkait dengan uh, hidup terlalu singkat atau hidup terlalu, hidup terlalu lama pak? Ya, kita kan concern banyak ya. Oh iya, uh, bisa jiwa, bisa betul. kesehatan, betul. bisa pendidikan yes. buat anak, betul. bisa hari tua pensiun, bisa hmm. ya macam-macam ya hampir semua perusahaan asuransi itu kan concernnya kan ke ke situ gitu. betul ya. memang concernnya di perusahaan asuransi beda, beda dengan nasib dengan investasi apa ya, ya oh jelas berbeda jelas nah. berbeda oke okay. ya. siap thank you pak ali uh, untuk bu dewi nih saya kira ladies first ladies first ya karena udah mungkin jadinya men first oh, baik. Bu, ya tergantung Terus. siapa yang nanya oh gitu ya baiklah saya follow aja kalau <laughs> <laughs> tergantung follow aja ya, bu ya follow -up. nah bu dewi Tadi Pak Ali menyampaikan mengenai hmm. uh, pentingnya yang namanya asuransi atau proteksi. Yeah, yeah. Di samping tadi di awal mm -hmm. kita sudah membahas mengenai investasi. Yeah. Nah, menurut Ibu, kira-kira apa sih bu beda dari asuransi dan juga investasi ini bu? Supaya mungkin di sini para pemirsa atau mungkin para live friends tidak ambigu, mm -hmm. karena sering sekali mindsetnya adalah saya mau beli asuransi untuk berinvestasi, mm -hmm. saya mau beli investasi untuk berasuransi. Nah, bedanya apa bu? Sebetulnya dari namanya saja sudah beda, <laughs> beda yang betul. satu investasi, yang satu asuransi. Yes. Walaupun mereka berdua itu sama-sama instrumen keuangan, sama-sama <laughs> tujuannya adalah untuk merencanakan keuangan jangka panjang. Betul. Tapi kalau kita lihat perbedaannya, kita bisa lihat dari tujuannya, Mas Owi. <laughs> kalau investasi, tujuannya kita kenapa alokasikan dana kita ke investasi, harapannya adalah supaya dana kita bisa bertumbuh, betul. aset kita bisa bertumbuh. Yes. Kita mengharapkan perkembangan dari dana kita, kita mengharapkan pertumbuhan atau return dari dana yang kita alokasikan ke investasi. Betul. Kan banyak instrumen investasi ya. Dari katakanlah menjanjikan return berapa sampai berapa atau Betul. bahkan tidak terbatas. Betul. Tapi kalau kita bicara asuransi Masowi, justru asuransi itu kita beli salah satunya adalah untuk melindungi aset yang sudah kita punya. Yes. Jadi kalau investasi tadi supaya aset kita bertumbuh, kalau asuransi adalah supaya aset yang sudah kita punya itu tercover, terlindungi. Okay. Jadi ditamengin gitu. Ditamengin, didampingin ya nah Oke, itu ya. bedanya jadi Oke. kita bisa lihat dari tujuannya tujuannya ya yes. jadi tadi kalau misalnya investasi adalah untuk bagaimana caranya asetnya bertumbuh ya yeah. tapi kalau asuransi adalah bagaimana asetnya bisa terproteksi yeah. atau terlindungi yeah. ya yeah. jadi kalau misalkan mas Owi tanya sebaiknya gimana punya dua-duanya mm -hmm. tapi ke bagaimana pilih salah satu ya yeah berarti kan harusnya menurut saya lindungi dulu aset yang well, kita sudah betul, punya betul, betul, baru betul. kita berpikir bagaimana caranya supaya aset kita bertumbuh yes. bahkan di, di asuransi itu bisa dapat dua-duanya tergantung dari jenis apa yang kita beli demikian totally agree nah ini sangat pas sekali nih buat para pemirsa dan juga live friends kan mungkin sering sekali di uh, di masyarakat Indonesia lebih memintikan yang namanya pokoknya duit gue banyak aset gue berkembang sehingga dilupakan yang namanya Proteksi atau pelindung itu padahal yeah. Seyogianya idealnya adalah Put the proteksi first as your first priority Wow mantap Baik lagi nih ke Pak Ali Sabar yeah. ya Bu ya yeah. <laughs> Sabar kalo Wanita kita... itu memang sabar Wanita memang sabar <laughs> ya Yang penting adalah jangan disakiti nah. Kalau disakiti nanti dosa ya <laughs> <laughs> Pak Ali yeah. Kalau kita uh, berbicara mengenai asuransi Mungkin di luar sana banyak sekali Masyarakat Indonesia hmm. Yang membeli asuransi karena faktor kedekatan dengan penjualnya yeah. atau pemasarnya nih Pak Iya yeah. Nah menurut Bapak Apa sih yang harus dipertimbangkan dalam membeli atau memilih sebuah asuransi Pak? Oke okay. Ini pertanyaannya asuransi ya Yes Asuransi itu saya bagi dua Kalau memilih asuransi dua berarti apa? Satu produk, satu perusahaannya Oke okay, saya ulangi dulu Pak Iya yeah. Bagus banget nih buat para live friends hmm. Kalau membeli sebuah asuransi Perhatikan dua Yang pertama adalah produk yeah. Dan yang kedua adalah perusahaannya nah. Lanjut Pak Oke okay. Kalau dari produk, tentunya kalau kita mau beli produk eh, satu yang harus kita pikirkan, harus kita concern di situ. Yes. Kita butuhnya yang mana? Butuhnya yang mana? Iya, yeah. kita oh. butuhnya mana? Kalau beli produk yang pertama itu harus yang kita butuhkan. Betul. Contoh, kamu punya mobil yang pertama, Betul. mobil pertama kamu tuh harus yang kamu butuhkan. Yes. Kamu butuh apa? Penumpang berapa? Kira-kira kan begitu. Betul. Nah, kalau kamu punya asuransi yang pertama itu harus yang kamu butuhkan. <laughs> Ya tentunya yang harus yang harus diasuransikan pertama kali adalah si pencari nafkahnya. Yes, betul. Iya dong, betul. Iya dong. Nah, si pencari nafkah yang diasuransikan, baru kalau ada rezeki baru yang selanjutnya. Betul, ya. betul. Terus yang kedua, produknya apa? Karena kita si pencari nafkah yang harus diasuransikan, berarti produknya apa? Jiwanya dulu. Betul. Betul. Nah, tergantung setelah jiwanya, terus si pencari nafkah ini Uh, kerja atau tidak, betul. maksudnya kerja itu dia dapat jaminan apa tidak? Iya betul. Nah, kalau dapat jaminan, ya uh, umpama jaminan kesehatan, mungkin dia bisa mengasuransikan jiwanya, kesehatannya bisa ikut dari kantor kan betul. gitu kan. Nah, makanya tergantung. Jadi pesan saya kalau pilih produk adalah pilihlah produk yang paling dibutuhkan oleh kita. Hmm, okay. Apalagi untuk asuransi yang pertama. Nah ketika kita sudah punya asuransi pertama, yang keduanya boleh dong. Kalau kamu mobil pertama kamu betul. yang seven seater. Boleh dong mobil kedua betul. kamu yang dua pintu Kan oh, udah betul. fungsinya udah diambil sama yang mobil satu Jadi gitu. memang salah Pak ya Paradigma masyarakat Indonesia mungkin saya sendiri gitu ya. Ketika saya ingin membeli sebuah uh, asuransi ya. Yang saya utamakan adalah bagaimana mobil saya Terasuransikan terlebih dahulu dibandingkan dengan saya sendiri Ya kita dulu dong Harus kita dulu ya Pak iya, ya dong Karena memang harus pencari Nah, nah itu kan, orang itu sering lupa tuh di situ Betul gitu. betul Saya sendiri juga demikian Pak iya. soalnya Punya pabrik-pabrik asuransi <laughs> Mobil asuransi hmm. Rumah asuransi Betul Dirinya lupa Betul Nah itu Nah yang kedua tadi adalah perusahaannya, perusahaannya nah, maksudnya dalam artinya adalah perusahaan asuransinya ya Pak ya. Iya dong. Oke. Okay. Uh, uh, kalau bagaimana cara memilih uh, memilih asuransi dari uh, sudut pandang perusahaannya, hmm. ya kalau saya sih menilai, ya saya sih anggap semua perusahaan bagus. Betul. Cuma parameter bagus itu kan harus ada dong. Yes nah, betul. Yang pertama ya lihat RBC-nya. RBC. RBC itu risk based capital risk namanya. Risk based capital bisa dijelasin mungkin kepada live friends. Risk hmm. based capital itu apa Pak? Risk based capital itu kalau definisinya panjang ya. Uh, uh, ya bla 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 lah gitu hmm. tapi uh, saya permudah saja risk based capital itu adalah tingkat kekuatan sebuah perusahaan asuransi untuk membayarkan kewajibannya tingkat kesehatan Ke kesehatan finansial atau kekuatan ya? yes oke okay. nah. tingkat kesehatan finansial yeah. jika suatu hari nanti Uh, terjadi yang namanya klaim besar-besaran gitu kali Pak ya. Iya, bukan hanya klaim besar-besaran. Contohnya gini, sebuah perusahaan asuransi itu ditentukan oleh OJK adalah RBC-nya 120% minimum. OJK 120% minimum. Oke. Okay. Nah, kalau perusahaan kita alhamdulillah 717%. persen. Ya, siap. artinya kalau dari angka ini kan kira-kira enam -kira kali lebih betul, siap untuk betul. membayar kewajiban. Betul. Nah, kira-kira seperti itu. Oh, okay. Nah, jadi makanya sekarang kita juga sebagai masyarakat ya harus bijak juga. Betul. Uh, jangan kalau beli beli produk asuransi eh uh, uh, ya tidak hanya mendengar si penjualnya saja. Betul. Tapi lihat juga harus tahu nih perusahaannya apa? Oh, produknya okay. apa? Mantap, mantap Pak, mantap. Ya. Karena memang sering sekali kita uh, jumpa di lapangan, kalau kita beli itu bukan hanya karena kita faktor butuh. Iya. Tapi ternyata kita dekat dengan pemasar Padahal ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan seperti tadi, produknya match enggak dengan kebutuhan kita? Ya. Yang kedua adalah bagaimana tingkat kredibilitas dari sebuah perusahaan tersebut itu? Makanya di luar sana banyak sekali uh, beberapa case yang gagal bayar, ya, Pak ya. Ya. Yeah. Oke, okay. itu adalah salah satu yang mungkin uh, kita kita membeli produk asuransi tidak diperhatikan dulu bagaimana kesehatan keuangan dari sebuah perusahaan asuransi. Mantap sekali, Pak Ali. Nah, ke Dewi lagi nih. <laughs> Bu, tadi kan Pak Ali sempat menyampaikan contoh kalau misalnya nasabah sudah di cover oleh perusahaan asuransi yeah. dari kantornya. Ya. Yeah. Nah masih perlu nggak sih bu nasabah atau seseorang itu beli asuransi secara individu bu hmm. karena mungkin di kantor sudah ngasih untuk kesehatannya nih, bu ya, ya. apakah sampai disitu saja saja atau harus nambah lagi nambah lagi dan nambah lagi silakan bu sebetulnya kan kalau kita ikut asuransi atau mendapatkan asuransi Dari kantor, berarti kan belum ada Kesadaran diri sendiri ya Karena itu memang fasilitas dari kantor hati -hati. Perlu nih kan ya. Perlu nih Betul Jadi itu adalah Fasilitas dari kantor ya. Belum ada awareness atau kesadaran Dari individu sendiri untuk membeli asuransi Atau memproteksi aset Atau harta kekayaan, atau bahkan Pendapatan yang sudah kita hasilkan ya. Itu belum tuh, nah kaitannya dengan Pak Ali tadi, Mas Owi kan ada pencari nafkah, sumber penghasilan buat keluarga. Itu yang harus kita lindungi. Betul. Kita 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 lindungi ya. Sebetulnya yang dilindungi bukan jiwa sebetulnya karena kan ada apa dengan jiwa tidak Betul. tidak ada siapapun yang bisa melindungi aset yang harus kita lindungi supaya resiko-resiko tadi yang sudah di, Pak Ali disampaikan ya gitu terjadi tidak mengkoreksi semua aset yang kita punya. Sup, totally ya, agree. Ya supaya keluarga yang kita tinggalkan tetap bisa melanjutkan standar hidupnya. Yeah. Supaya kebutuhan jangka panjang yang sudah kita planningkan bersama keluarga tetap bisa dijalankan dicapai oleh keluarga dan anak-anak kita. So, okay. Oleh karena itu yang harus dipersiapkan kita gitu ya dan keluarga terutama para pencari nafkah memastikan berapa sih pendapatan kita tiap bulan betul. supaya kalau terjadi apa-apa dengan saya hmm, tergantikan. Okay, Oleh apa okay. tergantikan berarti kan harus dilindungi nih betul, ya si betul. si income kita harus dilindungi betul. aset yang sudah kita punya harus dilindungi supaya kalau si pencari nafkah sakit ya meninggal gitu ya T tadi Pak Ali sampaikan hidup terlalu singkat gitu ya. Si keluarga tuh tidak harus cairin asetnya, yes, cairin tabungannya betul, betul. untuk hanya sekedar apa melanjutkan uh, misalkan untuk sekadar makan atau yes, dan lain sebagainya. Betul. Nah, oleh karena itu harus didampingi, harus dilindungi yaitu dengan asuransi. Kaitannya dengan pertanyaan Mas Owi, apakah butuh? Saya rasa butuh dong. Apalagi kita lihat lagi seberapa besar sih idealnya itu sesuai dengan aset dan ya, income yang yes, kita punya. Betul. Tapi betul. hidup itu kan kadang tidak terlalu ideal, tidak selalu ideal ya Mas Owi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Punya dulu asuransinya. Ya, baru nanti disesuaikan di pertengahan jalan. Oh, mm. Karena sekarang produk asuransi itu banyak banget betul, dengan betul. berbagai macam produk varian, dan premi, varian, ya, betul. yang bisa kita ikuti. Bahkan premi lima puluh ribu juga bisa beli asuransi ya, biasanya untuk sekarang dua puluh ribu. Dan udah, nah, ribu, nah, ribu, udah <laughs> bisa pasti gitu. dengan para milenial, nih iya. ya. jadi memang awalnya itu bagaimana kita ada tumbuh, ya, kesadaran, <laughs> awareness bahwa gitu kekayaan yang sudah kita punya tuh oh iya ya harus dilindungi ya okay. supaya tidak terjadi atau katakanlah resiko finansialnya tuh nggak besar banget dirasakan yes. sama keluarga terbantu okay. gitu loh berapapun itu pasti akan sangat berharga ketika si pencari nafkah itu nggak ada well. jadi perlu sekali kalau tadi benar. masuk itu siap jadi memang uh, untuk para pemirsa ataupun live friends meskipun kalian sudah di-cover oleh perusahaan asuransi dari company tempat kalian bekerja alangkah idealnya dilengkapi dengan asuransi lain Caranya bagaimana hitung kalkulasinya kebutuhannya berapa supaya jika terjadi yang namanya resiko tidak menggerus yang namanya aset yang ada betul lah bu ya? ya. Nah betul. kalau kita berbicara mengenai bagaimana kita membangun yang namanya kesadaran masyarakat Indonesia terkait dengan pentingnya asuransi ini Pali dan juga Dewi. di luaran sana banyak sekali nasabah-nasabah yang mungkin beranggapan Bahkan sempet, saya sempat baca di salah satu platform sosial media, mereka membuat satu masa bahwasannya uh -huh. menyatakan bahwasanya uh, asuransi itu susah, asuransi itu sulit klaimnya, uh -huh. ya kan? Banyak uh, ya. Yeah, yeah, yeah. Saya pun juga pernah merasakan demikian, uh -huh. tapi ternyata terbantahkan semuanya. Uh -huh. yeah, yeah. Uh -huh. Nah, kira-kira menurut Pak Ali, dengan isu seperti ini bagaimana Pak? Yeah. Uh, nggak bisa disalahkan juga ya kalau isu ini muncul karena mungkin uh, kita kurang memberikan edukasi ya hmm. tapi uh, saya coba sampaikan dengan bahasa yang mungkin uh, mudah uh, klaim yang susah klaim asuransi yang susah Betul. klaim asuransi yang susah itu sebenarnya penyebabnya tiga ada tiga penyebabnya ada tiga saja penyebabnya ini pakai bahasa sore sore aja bahasa ya sore -sore. biar nggak ngantuk ya setuju ya apalagi penonton kita adalah para milenial oh iya dong berarti kalau jauh terlalu tinggi waduh susah jangan. Tak, pak. bahasa jadi, sore walaupun belum bisa sambil ngopi, <laughs> uh, <laughs> jadi, ngopi. salahnya ya gitu. jadi bahasa sore klaim itu susah itu karena tiga hal yep. ya. pertama eh, ada data yang disembunyikan adanya data yang disembunyikan oleh siapa ini pak oleh bisa jadi oleh nasabah. Okay. Bisa jadi oleh si penjual asuransinya. Oh, jadi kedua belah pihak ya. Bisa Pak, ya? jadi. Okay, okay, okay. Menarik kita, nih, menarik Kita nih. kan tidak boleh nuduh ya. Iya, betul, betul, betul. Contoh, Mas Owi ikut asuransi. Ada pertanyaan, ngerokok enggak? Yes. Kamu bilang enggak atau mungkin bukan kamu yang isi. Padahal jadi. sebenarnya saya merokok juga Padahal ya. Padahal kamu okay. ngerokok dua bungkus satu hari. Tiba-tiba okay. okay, okay, okay. tiba ketika kamu klaim kamu sakit dikarenakan ngerokok terlalu banyak. Itu perusahaan asuransi enggak mau bayar. Yes. Itu satu. Jadi Uh, ada data yang disembunyikan. Kedua, klaim itu susah karena ada pending, pending, pending itu uh, data. Okay. Contoh atau yang belum lengkap? Di atau ya? yang belum lengkap okay, pak? Siap. Gampangnya gitu. Contoh umpama kamu klaim kematian, yeah. klaim kematian tuh syaratnya umpamanya ada lima, kamu baru kirim empat ya nggak okay. bisa dong gitu. kan oh, nah. okay. Atau kamu sudah kirim lima tapi KTP-nya buram, okay. okay. kartu keluarganya nggak jelas namanya, yes. eh, itu uh, itu nggak 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 ya belum mulus lah pembayaran itu ya yang ketiga perusahaan asuransinya nggak punya uang perusahaan asuransinya <laughs> nggak punya uang karena gini owi klaim itu kan tidak hanya klaim kesehatan dan klaim kematian saja betul betul itu kan disebut uh, ada klaim itu kan ada financial dan non financial betul, betul nah kan klaim financial itu kan contoh kamu withdrawal ambil duit sebagian, oh, ambil sebagian itu kan ya? klaim juga ya ya. Nah, ya kan itu kan bisa jadi karena perusahaannya nggak punya uang kan yes. ya tapi kalau perusahaan kita aman lah gitu oh, itu kan. ya beberapa isu eh uh, ada beberapa perusahaan asuransi yang mungkin gagal Bayar ya Pak. Iya, betul. Ternyata ada tiga, Yang pertama adalah eh uh, adanya data yang mungkin disembunyikan. Iya, karena gini, prinsip asuransi itu kan uh, atmos atmos good faith. Good faith. faith. Oke. Okay. Yeah. Bahasa Indonesia mungkin kejujuran kali Pak ya. ya kita kerja sama itu karena saling percaya. Niat baik, niat baik. Betul, betul. Jadi kalau kita enggak punya niat baik buat apa kita bisnis? Iya dong. Agree banget. Kamu mau bisnis Agree sama banget. saya Agree kan sama-sama kamu punya niat mau untung, saya punya niat mau untung. Betul, betul. Makanya kita bisnis. Ada kepercayaan di betul. situ. Ya kalau ngapain saya bisnis sama kamu? Kalau kamu dari awal niatnya udah nggak betul-betul. Prinsip bisnis yang sustain itu harus menguntungkan iya. kedua belah pihak iya. kita ya. Pimp mutualisme harus. <laughs> Oke, okay, tadi ada tiga hal uh, terkait dengan pandangan masyarakat Indonesia atau mungkin saya pribadi ya, Pak hmm. ya, bahwasanya klaim asuransi itu susah. Ternyata gak sesusah itu Enggak. asalkan, yang pertama datanya benar-benar disampaikan Lengkapi. lengkap iya. kemudian ketika pengajuan klaim seluruh dokumen harus disertakan iya dan yang ketiga adalah uh, jangan ada yang ditutupi jangan ada yang ditutupi, termasuk dari perusahaan tadi ya pak ya iya Ayah. jujur saja jujurlah padaku <laughs> nah pak, kalau uh, masih bisa mengenai seputar dengan uh, klaim nih pak ya kira-kira kalau pengajuan klaim dari sebuah uh, case hmm. di perusahaan asuransi itu prosedurnya gimana sih pak prosedurnya Pak? Gini, ini bahasa yang mudah juga bahasa nih. Bahasa yang mudah aja nah, Pak. ketika kita katakanlah sakit, yep. masuk rumah sakit, yep. ya kan kita masih punya waktu juga untuk mempersiapkan syarat-syarat uh, klaimnya Betul. sebelum Betul. kita membereskan di administrasi rumah sakit tersebut. Betul. Ya, contoh sakit, ya kita sudah bisa cari tahu dong kita bisa browsing kita bisa tanya ke uh, agen atau pemasar yang menjual atau customer, gitu, atau ya, customer ya? service kita okay. telepon nih ini uh, apa mungkin uh, ya kerabat kita op nama saya okay. mau membantu apa aja syaratnya ya udah pasti bill billnya semua itu okay. kan semua udah okay. ya udah kalau jadi kita nggak bolak balik ke rumah sakitnya okay itu kalau klaim sakit. Kalau klaim meninggal dunia. Nah, ini kan tentunya kita punya waktu yang lebih panjang lagi, oi. Klaim meninggal dunia. Ya, ini saya open aja ya. Klaim meninggal dunia contohnya meninggalnya karena apa? Klaim meninggal dunia itu kan karena macam-macam, Bisa karena sakit, bisa karena sudden death di rumah, tiba-tiba meninggal bisa meninggal karena kecelakaan kecelakaan, kecelakaan ya. itu juga macam-macam kecelakaan di jalan raya atau kecelakaan di jalan tol itu beda okay. lagi okay, okay. nah makanya ketika umpama taruhlah yang rumit itu kan meninggal kecelakaan di jalan tol otomatis kita butuh surat dari jasa iya. Ya, kita butuh betul, surat betul. dari kepolisian tentunya ah, terus okay. kan pasti dibawa ke rumah sakit okay, okay, okay. kita butuh surat dari rumah sakitnya juga yeah. surat dari rt rw terkait uh, ya apa pemakaman dan lain-lain lain. surat keterangan meninggal apa segala Udah. macam Ya eh, sudah Oke. Okay. Kalau itu sudah lengkap ya, sesuai aturan kita akan 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 bayar. Oke. Okay. Jika memang dokumen ini sudah lengkap untuk nasabah mengajukan klaim, pasti perusahaan asuransi akan membayarkan seluruh klaim yang diajukan oleh nasabah. Dia yeah. dengan catatan lagi-lagi adalah dokumen harus lengkap. Betul. Karena kenapa? Ya tentunya uh, apa? Owi ya kejahatan asuransi kan juga banyak oke okay, betul ya, betul kita betul. juga banyak menangani atau sedang uh, ya inilah ya sedang okay. mengecek beberapa case yang itu uh, ya ada kejahatan asuransi lah betul. ada betul. penipuan dan lain-lain gitu betul, ya betul siap untuk itu tadi yang disampaikan Pak Ali bahwasanya uh, terkait dengan prosedur klaim bisa disampaikan melalui customer service atau mungkin uh, sales representative yang ada di wilayah masing-masing yeah. pas banget di hari Konsumen nasional saat ini, Bapak Ibu sekalian, Bosnya BNI memiliki layanan after sales ataupun penjualan yang sangat memadahi dimanapun anda berada. Anda bisa datang ke kontak service kami, ke service kami, mas ke kami, kemudian Bapak Ibu bisa datang ke cabang-cabang BNI terdekat di tempat manapun anda berada. Oke. Okay. Untuk Bu Dewi nih. Baik. Kalau kita tadi berbicara mengenai layanan nih, Bu. Iya. Ya. Berbicara mengenai produk. Oke. Okay. BNI punya produk apa aja, Bu? Produk asuransi apa aja sih yang dimiliki BNI, Bu? Wah. BNI memiliki banyak produk yang banyak, tentunya ya? kita rancang khusus sesuai dengan kebutuhan nasabah yes. Artinya semua kebutuhan nasabah, apapun kebutuhannya, apapun profilnya kita bisa bantu, kita Betul. bisa berikan solusinya Namun sambil sharing uh, ya Mas Owi ya, saya sharing sama teman-teman semua ketika kita bicara produk asuransi kita coba klasifikasikan jenis-jenis produk asuransi. Oh jadi asuransi ada ya. kan jenis jenisnya Ada juga ibu ya? ada jenis oh, okay. asuransinya yang pertama ya. ini adalah asuransi unit link ya yep. Mas Owi ya asuransi unit link ini ada kaitannya dengan investasi. Yep. Jadi manfaatnya yang bisa kita berikan kepada nasabah yang pertama adalah sudah pasti manfaat asuransi Betul. ya ada asuransi jiwa beserta manfaat tambahannya seperti kesehatan yep. penyakit kritis dan lain sebagainya. Yep. Lalu yang kedua adalah manfaat investasi begitu itu kita bicara unit link unit link, unit link. yang sekarang lagi happening ya bu Il? betul okay. nah Mereka kita bicara investasi okay. berarti di situ ada keuntungan dan resikonya yes, gitu betul, ya betul. resiko ada fluktuasi ngikutin market betul. tapi keuntungannya tidak terbatas <laughs> perkembangannya yep. tidak dibatasi akan dapat sekian betul-betul ngikutin market yep. gitu ya nah lalu produknya apa di BNI Life untuk unit link ya karena unit link juga menawarkan fleksibilitas yang tinggi betul. dalam perjalanannya boleh cuti, boleh nambah, betul, boleh ditambah betul, manfaat betul, asuransi betul, jiwanya betul, betul, gitu ya. Nah, BNI Life punya yang namanya kita ada dua jenis juga nih dari unit link, ada reguler, ada single. Reguler itu preminya dibayar berkala, berkala mas kalanya, ya. Okay. Jadi reguler ini berkala itu itu betul-betul ngikutin kemampuan kita seperti apa dalam membayar premi. Okay. Karena kan kalau kita beli produk asuransi kita harus memastikan bahwa preminya itu kita bayarkan secara berkala betul. gitu ya. Nah, Produk asuransi unit link dengan pembayaran premi berkala atau reguler tadi kita punya yang namanya Be Life Plan Multi Pro. Be Life Plan Multi. Betul, Pro. Okay, itu unit baik. link dengan pembayaran premi berkala. Pembayaran mulai dari berkala. tahunan, baik. semester, tiga bulan, bahkan per bulan. Oke, okay, baik. Nah, apa aja kelebihannya? Kita bisa memberikan uang pertanggungan sampai dengan 200 kali lipat dari premi okay. dasar yang disetorkan, besar wow, banget kan? Iya, ya? kan okay. kalau kita beli produk asuransi si yang harus kita perhatikan adalah dari premi yang saya bayar berapa uang pertanggungan yang saya dapat. Ini bagus Itu. sekali nih. Ketika kita beli asuransi ya, kecil iya. dapat gede. Nah. nah, yang perlu diperhatikan adalah prinsip uang kecil untuk mendapatkan hmm. uang besar melalui ya tadi uang santunan yeah. meninggal dunia atau uang pertanggungan ya Bu Betul. ya. Betul. Oke okay, baik. Sekarang siapa yang bisa nih saya beli produk asuransi unit link BLPM yes, katakanlah yes. preminya misalkan lima ribu per bulan berarti kalau dikali di 12 kan 6 juta ya hmm. 6 juta kali 200. sampai dengan 200 ah. kali itu yeah. uang pertanggungan kontrak pertanggungan hmm. yang kita dapatkan yeah. gitu ya. Nah itu BLPM reguler berkala preminya karena kalau single nya punya nggak Life? punya yeah. Namanya maksimal okay. nah itu bagi teman-teman yang punya dana Idol tidak mm -hmm. digunakan katakanlah untuk jangka panjang bisa beli yang namanya produk asuransi dengan premi sekaligus oh, okay. manfaatnya juga dua yaitu manfaat asuransi jiwa sifatnya akumulasi okay. jadi kalau sampai terjadi resiko tutup usia uang pertanggungan keluar nilai investasi yang terbentuk juga keluar yeah. karena di tempat lain ada yang pilih mana yang lebih besar Begitu BNI Life memberikan manfaat akumulasi okay, untuk uang baik. pertanggungannya. Nah, berikutnya Mas Owi, tadi kan saya bicara unit link ya, produk asuransi yang pertama yaitu adalah yang berbasis unit link. Unit link yang kedua, yang kedua adalah tradisional, tradisional, tradisional eh, tadi aja. seperti <laughs> iya. tradisional endowment dwi guna, tradisional gitu ya. endowment dan yeah. dwi guna. Okay. Nah, apa saja sih manfaat yang bisa diberikan? Betul. Nah, manfaatnya adalah yang pertama sudah pasti asuransi jiwa dong, Betul. yang kedua adalah manfaat pasti. Yeah. Jadi, ini. Tidak ada kaitannya dengan market okay. Jadi ketika Mas Owi beli produk asuransi tradisional Mas Owi sudah tahu hmm. Berapa uang pertanggungan saya Berapa nilai <laughs> tunai yang akan saya dapat Oke. Okay. Okay. Kalau ngikutin kontrak sampai selesai Dan kalau berhenti di tengah jalan Mas Owi sudah tahu dapat berapa Nah ini di tradisional endowment guna. Okay. Bayar nilai punya apa? Banyak Salah satunya yang jadi champion kita ya Yaitu steady protection Steady protection yeah. Ini bukan salah satu produk tradisional ya? Tradisional ya? Okay. Kenapa kita sampaikan ya masyarakat kita saat ini masih selalu berhitung berapa lama sih saya harus bayar premi kapan sih saya terimanya nah di steady ini nggak perlu lama-lama jadi kita nabung gitu ya atau bayar premi setiap tahun lima kali saja lima tahun saja di setiap tahun dalam lima tahun itu kita dapat loh pengembalian oh dapat pengembalian dapet. premi yang dibayarkan maksudnya iya misalkan okay. gini tahun pertama saya bayar premi mm -hmm. gitu ya 100 juta atau sepuluh juta nah di akhir tahun itu saya dapat 20% puluh dari premi yang saya bayar oh. langsung ya dapat interesting karena, juga ini ya iya, produk karena ini. betul karena yang kita tahu asuransi itu ya saya sebagai pembayar premi saya nggak dapat menikmati apapun itu kan buat keluarga saya padahal itu adalah bentuk cinta kasih kita kepada keluarga bukti nyata ya, nggak cuma yang namanya cinta tuh ngomong doang. Betul. Nah polisi itu sebagai bukti cinta nyata untuk keluarga. totally agree Ya Biasa wanita suka pakai emosional kalau ngomongin tuh, cinta ya. Bahasa kerennya real man versus real man plus. Nah real tuh. man plus. Ini versi kalau real gitu. man, Cowok ya, ya real man banyak real man kamu semua nih real man. Real man plus real man plus mengasuransikan wih di Baik. suami ibu sudah seperti itu belum? Ya, iya dong oh sudah <laughs> coba cek coba cek nanti saya cek tapi menarik <laughs> banget nah. ini apalagi tadi okay. yang okay. sampai di sekitar okay. pak tadi itu, bu iya yeah. yeah. bahwasanya memang saking banyaknya kebutuhan yeah. gitu ya pak yeah. ya hmm. Saya banyak kebutuhan, kita juga BNL juga menyediakan namanya berbagai jenis produk Untuk yeah. dimatchkan dengan kebutuhan tadi Betul Supaya nggak mubazir ya betul. pemilik tadi, tadi ya Tadi tradisional endowment dui guna Iya yes, Yang steady itu kan pembayarannya berkala betul. kan. Bayar premi lima tahun, setiap tahun di lima tahun pertama dapat pengembalian 20% yes. nah. Akhir tahun ke-10 Mas Owi, kalau jangka waktu kontrak yang kita pilih 10 tahun Itu kita dapat pengembalian premi yang sudah kita setorkan di 5 okay. tahun pertama Keren okay. kan? Keren banget, keren nah, banget ini itu kita bicara manfaat nilai tunai yes. plus asuransi jiwa akan tentunya akan kita berikan jika terjadi resiko tutup usia selama 10 tahun tadi oh, okay. itu dari tradisional dengan pembayaran premi berkala. Yes. Ada lagi yang ketiga hybrid. Ya hybrid ya. ya hybrid oh, itu kita bisa. mendapatkan manfaat uh -huh. investasinya yang ikutin market kita juga mendapatkan manfaat asuransi. pastinya. Oh, Oke okay. manfaat, nah, manfaat pastinya. Iya. Ya. nilai okay. punya nggak yang kayak gitu yang hybrid gitu ya sana dapat sini dapat punya. High end pro namanya. Namanya high end pro itu okay. untuk yang hybrid nah bedanya kalau yang steady tadi berkala kalau high end pro sekaligus. Oke okay, oke. Okay, okay. Nah seperti itu. Siap thank you banget Bu Dewi Jadi memang balik lagi ke para live friends atau pemirsa di mana ber berada bahwasanya membeli produk asuransi itu harus disesuaikan dengan yang namanya kebutuhan dan juga kemampuan mau bayarnya sekali sekali bayar Betul. atau mau bayarnya secara berkala. Kenapa? Karena nanti balik lagi impact-nya adalah manfaat yang mungkin akan diterima oleh para Live Friends dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. So, beli produk asuransi sesuaikan dengan yang namanya kebutuhan dan juga kemampuan. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak Ali Dewi. Tips dari Pak Ali dulu nih. Pak Ali. Ladies first. Oh, ladies first. Sekarang <laughs> okay, ladies first ya jadinya ya. Baik. Kembali nah. lagi ke men first. <laughs> <laughs> Saya sudah ngambek ya. Sudah ngambek ya. Oke. Ladies first dulu ya. Uh, Oke. Okay. Okay. <laughs> Ladies first, nanti men first, balik lagi ke lady ya. Yeah. Oke. Okay. As Asal jangan lady boy ya bu. Ya Nanti ke Thailand nanti jadinya ya. <laughs> Oke. Okay. Uh, Pak Ali dan juga Bu Dewi. Tips yang bisa Bapak Ibu berikan kepada para anak-anak uh, muda... ...yang saat ini mungkin belum terlalu aware dengan yang namanya... ...asuransi. Kira-kira yeah. apa sih yang sebaiknya anak-anak muda sekarang lakukan supaya mereka bisa memiliki asuransi dan tepat untuk mereka. Ya. Sebetulnya ini sedikit mengulas dari apa yang tadi kita sampaikan yep. ya Mas Owi ya. Kita bicara yang namanya bukti cinta kasih tadi. Nah, kalau perempuan kan senang dengan yang namanya cinta-cinta ya gitu. Nah, kita sebagai katakanlah eh, anak dari ibu bapak kita, ini bagi teman-teman yang belum menikah Ya, kadang kan kita beli asuransi itu. Eh, katakanlah saya belum menikah, belum punya tanggungan, belum kan? Butuh gitu asuransi. ya, belum butuh asuransi. Okay. Buat apa? Yes. Saya tidak punya keluarga yang akan saya tinggalkan, gitu uh -huh. ya? Gitu. Tapi bagaimana sih kita berpikir? Katakanlah eh, kita punya orang yang kita cintai, ibu dan bapak kita. Kita tidak mau menyusahkan mereka ketika kita tidak ada. Betul. Kita juga ingin meninggalkan sesuatu yang, katakanlah, bisa berguna untuk ibu dan bapak. Gitu ya. Nah, asuransi tadi sebagai bukti cinta kasih nyata, gitu ya, kepada keluarga terdekat kita. Ya, sebaiknya memang kita segera miliki, mumpung kita masih muda kesehatan kita masih prima, yep. keuangan kita juga masih prima. Mengenai berapa banyak jumlahnya dalam perjalanan bisa disesuaikan. Okay. Jadi saran saya pertama segera miliki polis asuransi karena ada masa di mana perusahaan asuransi itu sudah tidak bisa lagi menerima pengajuan asuransi okay. kita gitu. Saat, bahayanya ya Bu bahayanya ya? Itu bahayanya, Bahayanya itu saat kita butuh justru perusahaan asuransi nggak mau terima kita. Oke. Biasanya orang itu butuh ketika terjadi sakit, sakit atau apa gitu ya Bu betul Oke. kita si kita katakanlah kesulitan atau terganggu keuangan karena ditagih biaya-biaya kesehatan yang mahal yep. kan begitu Betul. nah mumpung kita masih sehat kesehatan kita prima dengan mudahnya perusahaan asuransi akan accept segeralah miliki itu dan yang kedua adalah kita bicara premi ya gitu kemampuan untuk kita membayar premi kalau kita bicara ah saya belum punya uh, uang yang sifatnya apa ya leluasa untuk membeli premi gitu sampai kapanpun tidak akan pernah leluasa betul, mas owi betul. karena yang namanya kebutuhan dan keinginan itu selalu meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan betul. kita stigit, gitu ya stigit. jadi sebaiknya karena memang asuransi ini merupakan tameng merupakan pelindung gitu dari aset dan harta kita yang kita miliki saat ini ayo kita lindungi dulu aset yang kita miliki saat ini nah, okay. dan juga bukti cinta kasih kita kepada keluarga itu bukti cinta kasih gitu. adalah dengan yang namanya memberikan polis asuransi kepada keluarga. Iya. Kalau dari The Real Man plus. plus 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 plusnya ini Pak ya. Ada banyak nih. <laughs> Gimana nih Pak tipsnya Pak? Eh, uh, saya bukan tips ya. Uh, ini bahasa sore-sore lagi ya, Wi ya. Uh, kamu tinggal di mana, Wi? Aku tinggal di Jakarta Selatan. Oh, bukan Jaksa. maksud saya rumah atau apartemen? Rumah, Pak. Oke, punya punya pengamanan dong? Punya. Uh, bayar ruang keamanan dong. Bayar ruang. Oke, bayar ruang satpam ya. Betul. Keamanan ya sebulan 100 200 iya, 300 ribu betul. ya. Betul. Oke. Hmm. Emang kalau ada hilang mereka bisa ganti kan belum enggak? Enggak, belum ganti juga. Enggak, betul. enggak, enggak mungkin. Mobil kamu ada kehilangan emang Satpam mau ganti? Enggak, enggak. Bakal, enggak kan? Betul. Enggak tega juga kamu minta. Oke. Okay. Sekarang kamu untuk hal yang mereka enggak bisa ganti aja kamu belum bayar. Masa betul untuk juga asuransi? Ya? Masa untuk asuransi <laughs> yang asuransi itu yang pasti bisa mengganti kalau kamu ada apa-apa okay, kan? Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah gitu aja gitu. Saya tinggal di ya ada di uh, rumah keluarga di di Kelapa Gading mungkin udah 35 tahun tinggal yep, di situ. Yep. Tiap Bulan kita bayar uang keamanan. Hmm. Alhamdulillah, sampai detik ini satu sendal pun belum pernah hilang. Yeah, Apa yeah. kita minta balik uangnya? Ya, enggak dong. Nggak, ya, sudah. Begitulah prinsip kita. Kalau kita mem memikirkan tentang namanya asuransi, ya sudah benar. Kata Bu Dewi tadi, ya, kita harus punya, kita harus beli. Masa untuk satu hal yang nanti bisa mengganti, kita nggak mau keluar uang. Tetapi untuk hal yang sifatnya konsumtif, yes, kita mau keluar uang. Manusiawi banget, ya Pak? Yeah. Manusiawi banget. Oke okay. Itu the real man plus The real man plus <laughs> <laughs> Sometimes memang <laughs> ini ya Kadang-kadang kita kalau misalnya sesuatu yang sifatnya adalah untuk menyenangkan diri kita sendiri Sesuatu yeah. yang sepatunya adalah konsumtif Kita uh, menggelontorkan dana berapapun yeah. Tapi justru sifatnya adalah yang memproteksi Justru kadang-kadang kita pelit Iya yeah. Betul yeah. lah Pak Ali Budew ya? yeah. Inilah yang perlu kita perbaiki Atau sama-sama para live friends dan juga pemirsa Bahwasanya asuransi harus segera dimiliki Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu yang namanya resiko terjadi kapan. Dengan premi yang sangat minimum, tadi Pak Ali sampaikan dua puluh ribu, dan dengan cara bayar apapun seperti yang Budi sampaikan, baik itu berkala, secara reguler, ataupun secara single teman-teman semua para live friends sudah bisa tercover oleh asuransi well really really nice advice from both of you thank you very much pak ali dan juga bu dewi atas sharingnya saya yakin setelah dari sini para live friends dan juga pemirsa akan langsung melek dengan yang namanya asuransi yeah. karena itu adalah PR, uh, pak ali bu dewi ya sebagai yeah. seorang insan perasuransian Ya. Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang yang namanya asuransi? Setuju. Betul lah ya. Pak Ali Budewi ya. Sekali lagi terima kasih Pak Ali Budewi atas waktunya. Sukses untuk Pak Ali dan juga Bu Dewi. Baik, tepuk mantap, tangan dong. Oh, mantap. Baiklah, itu tadi adalah bincang-bincang kita seputar mengupas tuntas terkait dengan pentingnya asuransi atau proteksi. Jangan kemana-mana karena kita akan masuk ke dalam sesi yang ketiga membahas asuransi dari perspektif syariah. Untuk itu, sama-sama kita saksikan video berikut ini. <laughs> jadi, um, gue temen lu dikit ya pasti. gue SD tuh di tahun 90-an. Oh, iya, yeah, yeah, yeah. Mungkin <laughs> lo belum lahir. Oh, belum, belum, belum. Nah, jadi gue ceritain dulu, uh. uh, gue dikasih uang jajan tuh 100 perak sehari. Uh. 100 perak itu ya, zaman gue ya. Itu hmm. masih bisa beli permen 4, jangan sedih. Empat ya? Eh? Masih 25 perak harga satu permen. Dan dulu harga komik, gue gua suka baca komik. Dragon Ball apalah segala hmm. macam Um, harga komik itu masih 3.000 3.000 perak. Mm -hmm. Nah jadi gue mikir, jadi setiap bulan gue uh, setiap hari gue dikasih cepek setiap bulan gue dikasih jatah beli satu komik. Mm -hmm. Terus gue berpikir kalau cepek ini gue tabung dalam sebulan gue bisa beli satu komik lagi. Jadi gue bisa baca dua komik. Iya iya iya. Nah yeah. jadi daripada gue jajan tuh duit duit cepetnya nggak gue jajanin. Mm -hmm. Jadi tiap hari gue dikasih bekal juga. Uh, sama nyokap kan bekal minstan di tupperware yang kalau udah siang <laughs> udah kotak gitu. Yeah, atasnya berembun <laughs> tupperware <laughs> yeah, yeah. Udah kotak tapi masih enak kan. Uh, yeah. Jadi gue makan itu uangnya gue tabung di akhir bulan gue bisa beli komik lagi. Nah itu kan sebenarnya financial planning. Hmm. Yeah. Lo menunda uh, apa? Uh, menunda uang lo lo keluarin buat hal-hal yang kecil buat mencapai tujuan yang lebih besar hmm. gitu jadi nggak harus kayak financial planning harus beli rumah, harus apa, enggak juga. Bisa juga kayak lo mau liburan gitu kan, ada budget juga. Lo nyisihin budget atau lo mau beli kamera, lo mau beli mobil juga bisa. Oke. Okay. Berarti ini bisa buat semua orang ya. Bisa kan. uh, buat financial planning ini dan dan sesuai uh, mimpi atau kategori keinginan masing-masing gitu. Iya. Yeah. Mungkin Financial planning, lo gitu. Kalau bisa cerita sedikit, what was your biggest uh, financial planning moment gitu? Ap, adakah satu target yang gue mau banget punya itu dan caranya mencapai itu gimana? Ya, yeah, nah, gue ini mungkin juga gue kan anak, gue anak bungsu ya, hmm. anak bungsu tiga bersaudara kan. Dan jarak gue dengan kakak kedua gue tuh enam tahun, bedanya cukup hmm, lumayan. jauh. Jadi gue dikekebangan nih sama nyokap. <laughs> <laughs> Terus gue kayak gue pengen punya rumah sendiri gitu kan tinggal <laughs> sendiri <laughs> gitu. jadi itu jadi motivasi gue gimana hmm. caranya di usia 30 puluh sebelum 30 puluh gue udah punya rumah hmm. nah jadi ya udah gue ngumpulin tuh duit gue bener-bener kumpul kayak cari dari umur, job. dari umur. dan gue gua baru baru uh, ngesoal soal financial planning beneran nih dari umur dua enam dua tujuh jadi sebelum itu ya gue tabung tabung aja yeah. makan kan tabung sebenarnya nggak terlalu efektif ya di, di otak gue ya. Hmm. Maksudnya sampai gue kuliah kayaknya sampai awal-awal gue kerja, gue kira menabung itu adalah financial planning gue. Ngerti ya? Iya. Yeah. Gue gue kira dengan gue naruh uang di situ, oh, gue udah planning nih. Tapi gue nggak tahu itu gue tabung buat apa. Iya. Yeah, Yang betul, pada betul. akhirnya aku ah, butuh ini gue pakai nih, gue pakai. Dan betul. itu ternyata mungkin salah kali ya. Iya. Yeah. Uh, but anyway, yeah. Yeah. nah itu kan karena itu terjadi ketika kita nggak rencanain. Enggak. Okay. duit kita nih mau pakai apa ya? Jadi hmm. udah ngumpulin duit kayak oh, kayaknya nggak ada apa-apa. Ya udahlah pakai aja dulu. Tiba-tiba hmm. habis. Iya, iya, iya. iya Kalau misalnya lo genzet, taruh masih belasan. Mungkin yang uang berguna ketika dibelanjakan. Kak, penghasilan saya 5 juta nih sebulan. Hmm. Bisa nggak saya traveling ke Uang berguna ketika dibelanjakan. Kak, penghasilan saya 5 juta nih sebulan. Hmm. Bisa nggak saya traveling ke Eropa? Lah, gue juga masih ada utang. Hahaha. <laughs> Welcome to BNI Live. Oke, kembali lagi masih di YouTube BNI Live ID dalam rangka spesial edisi Hari Pelanggan Nasional 2022. Kalau tadi pertama kita sudah membahas seputar yang namanya investasi di usia muda, pahami konsep dan juga resikonya. Kemudian ditambah lagi sesi yang kedua tadi Bagaimana investasi ini dilengkapi dengan yang namanya asuransi? Nah, sekarang kita masuk ke dalam sesi yang ketiga yaitu pembahasan seputar asuransi. Tapi khususnya asuransi yang berbasis syariah. Sekali lagi saya reminder kepada para pemirsa di mana pun anda berada dan juga live friends. Jangan lupa jika kalian punya pertanyaan silahkan dituliskan di dalam kolom komentar channel youtube anda. Dan juga jangan lupa kirim pertanyaan anda ke email BNLive bni life id at gmail.com karena nanti kalian semuanya akan berhak mendapatkan merchandise spesial dari BNI Life pas banget di di bulan berkah bulan suci Ramadan masih suasana puasa menjelang jam-jam ini ya jam-jam mau buka puasa kurang lebih dua uh, satu jam lagi ya kita ngabuburit bareng-bareng bersama narasumber kita yang ketiga yaitu bapak Sugeng Riawan selaku Head of Financial Controller Departemen Syariah PT Belaf Insurance. Selamat sore, assalamualaikum. Selamat sore, Mas Owi. Waalaikumsalam, <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Sugeng. Insya alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak boleh agak maju sedikit, Pak, biar suaranya kelihatan terdengar dengan jelas untuk para pemirsa dimanapun anda berada. Ya sekali lagi. Para pemirsa ataupun live friends, silakan kalau kalian punya pertanyaan langsung dituliskan di dalam kolom komentar channel Youtube Anda dan juga bisa email melalui ID at gmail.com Nah Pak Sugeng Kalau tadi kita berbicara mengenai investasi di awal oleh pembicara kita itu Pak Relix Kemudian disambung lagi dengan yang namanya asuransi Melalui pembicara kita yaitu Bapak Ali dan juga Ibu Dewi Nah sekarang kan mumpung nuansa Ramadan Masyarakat pun juga memiliki banyak sekali preference dalam memilih produk-produk asuransi Perbankan pun juga demikian, baik asuransi yang sifatnya konvensional maupun asuransi yang sifatnya syariah. Betul ya betul, Pak ya? Betul. Nah, kalau kita berbicara mengenai asuransi yang mungkin berbasisnya syariah nih Pak Agung, kira-kira apa sih Pak kelebihan dari asuransi syariah ini Pak? Uh, terima kasih uh, Mas Owi. Ini pertanyaan pertama langsung berat ini. <laughs> yang tidak <laughs> seberat berat uh, ini ya kehidupan ya Pak ya. Ah, insya Allah. <laughs> insya Allah. Uh, jadi begini uh, Mas Owi ini satu kehormatan buat kami di Syariah juga bisa partisipasi, uh, partisipasi di literasi sore ini uh, terkait dengan asuransi Syariah yang memang uh, kita juga masih sangat minim ya dan uh, bersyukur sore ini ada kesempatan. Tentunya satu hal yang uh, menarik dengan asuransi syariah itu kalau kita bicara asuransi asuransi itu kan manfaat uh, yang ada sebagaimana yang tercantum di dalam polis. Betul. Uh, tentu uh, kalau syariah ini punya uh, titik berangkat yang berbeda dengan yang di konvensional. Oke, okay. titik berangkatnya apa yang membedakan, Pak? Uh. Asuransi di syariah itu didasari pada akad karena sahnya transaksi as syariah oh, no. itu Asuransi syariah didasari dengan yang namanya atas dasar akad. Akad, betul. Akad nikah? Bukan. Betul. Bukan. Oh, ya. <laughs> <laughs> Oke, okay, lanjut Pak. Ya. Jadi kalau di konvensional uh, sebagaimana kita mengacu kepada Undang-undang uh, nomor 2 tahun 92, yep. itu kan asuransi itu ya uh, uh, perjanjian kedua pihak atau lebih di mana uh, penanggung itu menyekatkan diri pada tertanggung okay. kemudian menerima uh, pembayaran dalam bentuk uh, premi okay. sebagai nanti untuk Uh, penggantiannya dalam manfaat asuransi bisa uh, berupa kerugian uh, keuangan kemudian uh, ada tuntutan hukum yang mengibatkan Betul. juga kerugian keuangan Betul. gitu ya Betul. seperti itu. Nah, kalau di syariah itu akadnya itu berangkat dari akad tolong menolong. Jadi akad kalau, tolong -menolong. kalau di konvensional itu akad jual beli, peduli ya. kalau di syariah itu dari akad tolong menolong okay. bertahun. Jadi uh, kita menyebutnya kalau di konvensional itu uh, tertanggung Betul. Kalau secara uh, syariah kami menyebutnya sebagai uh, peserta asuransi peserta Jadi asuransi. Mel, uh, berangkat dari peserta asuransi itu mendonasikan uh, kontribusi Atau kalau di diistilahkan sebagai premi hmm. Nah kemudian itu dikumpulkan uh, ke dalam bentuk aset uh, dana tabaru Yang uh, dana tabaru ini nanti didedikasikan atau ditujukan untuk Uh, menanggulangi uh, risiko yang terjadi terhadap uh, diri peserta. Oke. Okay. Iya, jadi itulah yang yang mendasari terjadinya uh, praktek asuransi syariah. Jadi uh, bukan transferis. Kalau di konvensional itu, jadi dari uh, tertanggung itu memindahkan risikonya ke Betul. perusahaan asuransi. Yeah. Dengan membayar sejumlah premi kalau di syariah tidak Jadi sesama peserta itu saling berbagi risiko Saling berbagi, saling sharing sharing risk. Risk, ya Pak ya Betul, oh, okay. nah peran daripada asuransi syariah itu sebagai operatornya, sebagai oh, pengelola isi, isi, isi. Jadi kita ini mendapat delegasi nih okay. Dapat kuasa dari yep. para peserta asuransi untuk mengelola tabaru itu Sehingga pengelolaan dana tabaru itu harus benar-benar amanah Iya yep. Ini salah satu uh, kelebihan di asuransi Syariah itu harus amanah karena kita berangkat dari uh, uh, memang uh, praktek uh, bisnis yang dilandasi oleh nilai-nilai ilahiyah. Oke. Okay, Betul siap. bahwa uh, uh, nilai, nilai ilahiyah itu kita harus benar-benar memberikan masalah buat semua, okay. buat peserta, buat kita pengelola dan buat masyarakat umumnya. Oke. Okay, siap. Mantap sekali Pak Sugeng. Jadi memang. Uh, asas dasar dari produk-produk asuransi atau uh, Asuransi yang syariah ini adalah tolong-menolong Tadi berbeda dengan yang konvensional ya pak ya Betul kalo Konvensional adalah jual beli Tapi kalau ini adalah tolong-menolong Betul Yang mana Resikonya merupakan sharing Atau sharing. berbagi resiko Tapi kalau yang di konvensional itu adalah Transfer Transfer, transfer resiko mana Seluruh uh, Instrumen di dalam asuransi syariah ini uh, Balik lagi kan adalah ke uh, akad dari Islam ya pak ya betul, betul ya pak ya yeah. karena memang harus balik lagi ke adalah ke ilahiyah tadi mas ya yeah, okay. karena itu yang menjadi syarat sahnya dari uh, transaksi asuransi syariah itu akad itu oke okay. okay. yeah. jadi ini sangat pas sekali nih pak Bapak Ibu sekalian <coughs> Bagi Bapak ibu-ibu yang mungkin membutuhkan produk-produk asuransi yang berbasis syariah uh, pas sekali BNI juga memiliki produk-produk asuransi yang di dalamnya adalah infrastrukturnya semuanya dikemas melalui prinsip syariah Ah, gitu ya. <laughs> nah, Pak, kalau kita tadi sudah disampaikan mengenai pengelolaan risiko, yeah. yaitu pengelolaan risiko adalah sharing. Maksudnya sharing itu bagaimana, Pak? Maksudnya sharing itu? Jadi gini, masing-masing uh, uh, peserta asuransi yang di yang yang diasuransikan yep. itu mendonasikan mm -hmm. dalam bentuk kontribusi. Oke. Okay. Uh, kemudian kontribusi itu uh, dikelola oleh perusahaan yep. asuransi. Nah, Dikumpulkan dana itu dipuling ke dalam satu dana yang kita sebut dengan dana tabaru Dana tabaru Iya nah, dana ini? tabaru itulah yang nanti digunakan untuk membayar Tadi yang manfaat asuransi tentu yang sesuai yang dicantumkan di dalam polis asuransi okay, syariah okay. ya Seperti misalnya terjadi musibah sampai Betul. peserta asuransi itu mengalami meninggal dunia atau uh, kalau yang terkait dengan produk kesehatan ya misalnya harus terjadi uh, perawatan di rumah sakit. Yep, betul. Nah itu sumber dananya okay. eh, dari dana tabaru. Okay. Nah, dari... Jadi memang uh, dipuling dalam satu wadah yaitu betul. melalui BNLF ini ya Pak ya. BNLF Syariah ini seluruh dana-dana dari para peserta asuransi dikumpulkan yep. untuk jika ada yang namanya anggota yang sakit. Maka diambilkan dari dana itu betul. untuk membantu nasabah. Gitu betul. Ya. Okay. Dengan demikian jadi kontribusi yang dibayarkan oleh peserta itu tidak uh, lang, tidak serta-merta menjadi pendapatan dari perusahaan. Oke, oh, oke. Okay, okay. ya. Itulah mungkin yang salah satu dari Bapak sampaikan yaitu prinsipnya hmm. adalah tolong-menolong ya tolong Pak. Tolong-menolong. Ya? Oh, jadi okay. perusahaan itu hanya mendapatkan bagian bagian kecil dari kontribusi itu dalam bentuk fee kelolaan atau ujroh, oh, entah, Betul, okay. atau ujroh kita sebut. pengelolaan. Okay. Betul, atau ujroh kita sebut. atau ujroh ya. Jadi itu juga bukan aset perusahaan, ini tentu aset tabaruh sendiri, okay. aset peserta sendiri gitu. Oke. Okay. Pak, bagaimana jika Uh, seseorang peserta yang sudah ikut nih pak ya, ikut dalam produk asuransi syariah, mm -hmm. kemudian lupa untuk membayar yang namanya uh, kontribusi tadi itu, atau kalau di konvensional itu adalah uh, iuran atau mungkin premi ya pak ya, apa yang terjadi pak? Uh, mungkin saya akan sedikit sebelum ke pertanyaan tadi mas Owi saya coba ini kan dulu, apa sih yang syariah punya saat ini? Produk okay. apa sih yang okay. uh, Uh, syariah tawarkan saat ini. Jadi kami memang mengelola produk uh, baik dari lini asuransi individu dan kumpulan. Okay. Tentu di uh, asuransi kumpulan uh, kami uh, tujukan ke institusi. Nah ini uh, mulai dari asuransi pembiayaan yang kita tujukan untuk nasabah-nasabah uh, dari industri uh, perbankan syariah maupun in institusi keuangan eh uh, syariah lainnya kemudian juga kami mempunyai produk uh, kesehatan yang eh uh, ditujukan all, uh, untuk uh, para karyawan dan uh, pegawai di, berba di berbagai sektor baik swasta maupun uh, pemerintah gitu kan kemudian samping itu kami juga punya yang namanya produk saving. Oke. Okay. Ya produk uh, tradisional sebenarnya yeah. ini uh, 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 mungkin kalau di konven endowment ya. Kalau kami menyebutnya sebagai produk saving. Product nah itu saving, juga ya? alhamdulillah hingga saat ini juga uh, performance juga sangat uh, bagus. Oke. Okay. Iya Nah kemudian di sisi lini asuransi individu kami uh, mempunyai produk uh, pendidikan yep. yang sangat-sangat uh, uh, Insya Allah bisa membantu mewujudkan cita-cita dari. Putra-putri nasabah yang kebetulan hari ini hari konsumen ya teman ya. sekali ya kita menyapa teman Bapak Ibu yang sudah ya. banyak berkontribusi buat BNI Live gitu kan Nah kemudian selain produk tadi pendidikan kami juga punya produk yang dikaitkan dengan investasi Nah ini agak rumit memang produknya unit link Nah mungkin nanti kita akan coba di lain kesempatan kali ya Pak ya. Kita akan ya, lebih bahas lebih dalam lagi. lebih dalam Iya oleh. betul. Iya. <laughs> ya. nah, tadi dikatakan oleh Mas Owi gimana nih kalau peserta di Misalnya sudah bergabung, sudah bergabung kemudian, kemudian lupa untuk lupa untuk membayar. Untuk membayar. Nah, uh, di sini jadi uh, sumber untuk pembayaran uh, kontribusi tabarwo itu dari dana kelolaan dari Artinya dana. ketika peserta sudah membayar rutin sebelumnya kan sudah terkumpul tuh dananya iya, Nah, tadi di mana uh, saya sebutkan kontribusi asuransi syariah itu sudah teralokasi betul. Ini yang untuk uh, memang risiko atau tabaru, kemudian ini ya, porsinya yang diinvestasikan jika itu terkait dengan produk investasi, kemudian ini yang dijadikan ujroh untuk kita ya sebagai pengelola perusahaan asuransi nah atas yang investasi ini kan kita kembangkan kita kelola nah nanti uh, dananya itulah yang sebagai sumber untuk memot, uh, untuk membayar dari uh, kontribusi tabaru. Okay. Iya, kontribusi okay. tabaru ini bersumber dari situ. Jadi selama dana itu masih tersedia okay. itu uh, polis masih tetap Aktif, berjalan. berjalan Aktif ya, statusnya okay. ya gitu juga ketika uh, apa itu masih cukup untuk membayar ujro kelolaan itu masih cukup jadi nasabah tetap bisa mengajukan klaim asuransi itu berlaku ya. untuk kedua bela, kedua uh, ke jenis produk apapun pak mau itu unit link ataupun yang lainnya ya betul oke okay. Iya itu nah karena memang tujuannya di syariah ini kita memang ya kalau kalau kita mendorong nasabah itu untuk membayar betul, secara rutin betul. supaya tadi ekspektasi nasabah ketika masuk di uh, produk syariah ini iya. selain manfaat uh, santunan asuransi uh, harapannya kan juga uh, mendapatkan nilai tunai dari pengembangan oh, okay. dananya okay. gitu. Okay. Nah ini bisa maksimal kalau tentu ada peran nasabah yang yang juga komitmen terhadap uh, pembayaran kontribusinya. Jadi oh, okay. memang gitu. uh, sedikit berbeda ya dengan yang di konven ya. Kalau iya. konven kan beberapa. Uh, jika dalam tengah waktu beberapa saat. Uh, nasabah tidak mampu, uh, tidak membayar, atau melanjutkan premi bisa jadi polisi akan laps. Tapi kalau di syariah, mungkin agak-agak berbeda, ya Pak, ya, karena uh, dan dari, dan yang dikumpulkan tadi. Kontribusinya dikumpulkan untuk kita, yeah. gitu ya, yeah, karena kontribusinya bukan itu Betul. Untuk, Pak, Pak, percota, percota. gitu ya itu karena kontribusi untuk produk, pendapatan perusahaan, perusahaan itu untuk produk, untuk produk, untuk produk, untuk produk, untuk produk, untuk produk, Syariah itu bisa setiap saat, misalnya Mas produk, nih, produk, yep. untuk uh, polisnya mau ngecek nih berapa dana saya. Itulah seperti memang yang real pada saat itu itu dananya mas owi, okay. yang bisa dinilai tunaikan. Yes, gitu. yes, tapi yes. kalau misalnya yes. uh, boleh nggak kalau se seseorang peserta yes. berhenti di tengah-tengah jalan? Ya tentu harapan kita semua hmm. karena ekspektasi masuk ke sini masuk membeli produk asuransi kan supaya tadi itu manfaat itu bisa maksimal Betul. sampai dengan akhir masa Betul. asuransi. Uh, ya. Tetapi gitu dalam kondisi tertentu, misalnya memang mengharuskan peserta ini harus berhenti, berhenti atau melakukan penebusan polis, yaitu boleh-boleh saja gitu. Iya, oh, okay. apa yang di, akan didapatkan yang tentu tadi dana atas dana investasinya okay. itu akan dibayarkan semua ke tapi kan memang uh, prinsipnya asuransi ini adalah asuransi untuk itu. jangka panjang ya pak ya Betul Jadi sangat tidak dianjurkan kepada para nasabah yang memiliki asuransi Cuma 5 tahun, 10 tahun Iya sayang sekali Karena ya. sayang sekali apalagi semakin bertambahnya usia iya. Semakin uh, mahal pula yang namanya kontribusi atau mungkin preminya kalau di, di uh, konvensional ya pak ya Betul Oke okay, baik-baik noted pak yeah. Ini ada pertanyaan dari bapak Afdal Mulia Bagaimana menurut bapak terkait konsep unit link di asuransi syariah dan apakah ada konsep unit link yang menggabungkan antara proteksi dengan investasi di asuransi syariah? Baik eh, langsung saya jawab nih mas. Boleh, silakan. Ini Pak Owi pa terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama ini terkait dengan konsep unit link di asuransi. Apakah ada unit link? Eh, tentu tadi sudah kami sampaikan. Iya. Kami memiliki produknya di syariah. Kemudian apa pertanyaan berikutnya? Apakah ada konsep unit link yang menggabungkan antara proteksi dengan investasi di asuransi syariah, Pak? Ya, ya. Tadi Jadi begini, syariah Sudah, ya, Pak. sudah kita, kita unit link ada. 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 Nah, yang membedakan mungkin kalau di dalam uh, unit link konvensional, Pak, itu adalah underlying-nya mungkinnya, Pak, ya. ya. Kalau di syariah bagaimana, Pak, kalau di syariah? Jadi gini, uh, kami memiliki produk unit link itu saat ini dengan uh, uh, alternatif uh, pilihan eh dananya, pengelolaan dananya itu pendapatan tetap, kemudian uh, campuran dan equity, uh, ekuitas ya. Uh, yang tentu saja yang pendapatan tetap itu kita bersumber dari instrumen-instrumen investasi di uh, pendapatan tetap seperti asuku uh, uh, kemudian juga ada campuran di depositonya seperti itu ya okay. deposito syariah uh, tentu saja oh Apa? jadi memang hmm. semua underlying baik itu deposito maupun hmm. hmm. saham dan sebagainya itu harus berbasis syariah semuanya pak ya betul dan okay. yang dipastikan itu bahwa kami hanya menempatkan itu itu sesuai dengan efek-efek yang masuk dalam daftar Uh, otoritas jasa keuangan yang yang memang disahkan oleh otoritas jasa keuangan. Nah, kemudian kami juga uh, apa patuh terhadap batasan, yep. uh, baik itu batasan per instrumen, yep. kemudian per pihak itu sangat kami uh, jaga okay. uh, dalam syariah, gitu. Oke, okay. oke okay, siap. Thank you banget Pak Sugeng. Yep. Uh, kalau berbicara mengenai balik lagi nih Pak, yang yep. mungkin Owi tidak akan bosan untuk menyampaikan kepada para pemirsa dimanapun hmm. anda berada dan juga Live Friends terkait dengan pengajuan klaim. Ya. <laughs> nah tadi di sesi kita yang kedua sudah dijelaskan nih Pak. Nah apakah ada yang membedakan dan bagaimana pengajuan klaim mengenai asuransi apa? Ya kalau pengajuan klaim sendiri sebenarnya kita standar layanannya harus sama dengan sama, uh, ya, yang konvensional ya. Ya. Okay. ya. Jadi okay. Tidak, uh, tadi sudah banyak diulas. Kita tidak uh, terlalu banyak, menurut saya yang harus uh, kita jelaskan lebih lanjut karena prinsipnya sama, prosesnya juga sama. Kita punya standar layanan yang sama, kemudian uh, mekanisme pembayarannya juga sama. Tetapi yang harus garis bawahi bahwa semua dana yang kita kelola itu sudah uh, kita kelola secara mandiri di unit syariah. Jadi sama sekali untuk uh, operasional mulai dari uh, uh, proses penjualan sampai pengelolaan dananya itu dikerjakan di syariah sendiri itu meskipun kami masih unit ya di situ nah itu mungkin juga salah satu bagaimana kami menjaga kemaslahatan tadi betul betul apalagi sudah diberikan tanggung jawab kepercayaan oleh Bank Indonesia maka harus amanah amanah itu prinsip dasar yang harus teguh dijadikan untuk itu para pemirsa di mana pun anda berada kita semuanya harus amanah betul lah. <laughs> jadi kayak ini wajib <laughs> wajib ya nah pertanyaan terakhir nih untuk pak Sugeng hmm. nih ada nggak sih pak tips yang mungkin bisa uh, para live friends uh, ikuti ketika mereka ingin memilih sebuah produk-produk asuransi yang berbasis syariah uh, ya tentu pertama mas owi bahwa uh, Produk ini kan ditawarkan oleh satu institusi. Betul. Nah, institusi itu kita harus melihat dari akuntabilitasnya. Betul. Nah, apa ukuran akuntabilitas itu? Kan, kalau penerapan uh, good uh, governance-nya juga cukup baik. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya, kami mempublikasikan setiap... Uh, event yang ada di BNI Live Kemudian juga pertanggungjawaban atas kinerja keuangannya juga yeah. kami secara rutin. Nah, itu itu bisa mengukur, bisa menjadi early warning bahwa ini adalah uh, per, uh, perusahaan yang yang bisa dijadikan uh, partner uh, par, bagi para uh, peserta asuransi untuk investasi jangka panjang. Okay. Nah, itu yang pertama. Jadi memang harus hati-hati dalam pemilihan uh, mitra pengelolanya mitra menurut pengelolanya saya pertama ya, itu ya, ya. Okay, apalagi kebanyakan kan nasabah kita juga dari institusi betul, betul jadi betul. kita harus lebih lebih amanahnya betul, lagi. Betul. Nah, kedua untuk khususnya yang individu terutama memang harus sesuai dengan kebutuhan. Okay. Jadi pilihan produk itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Kami menawarkan ada produk-produk yang punya uh, tenor waktu misalnya lima tahun yeah. dengan yeah. imbal hasil juga experience kami cukup bagus yep. karena kami tidak uh, sekali disclaimernya bahwa kami tidak guaranteed ya. Yes. Di syariah itu Ito. tidak ada produk yang guaranteed. Tetapi indikasi hasil investasi kami itu cukup bagus. Bahkan institusi pun ada yang se hingga ta mulai tahun 2011 sudah bergabung dengan dan masih bertahan hingga saat ini ah, iya. dengan dana keluhan yang cukup besar. nah itu uh, itu wujud yang mungkin kita bisa sampaikan ke uh, uh, masyarakat bahwa kami uh, insya Allah uh, amanah untuk mengelola itu. nah itu yang kedua yang selanjutnya uh, tentu harus dianggarkan. jadi jangan sampai uh, iuran atau kontribusi yang baik ini memberatkan karena bagaimanapun ada kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya yang harus dipenuhi yep. itu sih mas Owi jadi e, tetap harus prinsip kehati-hatian dalam memilih e, mitra asuransi ini penting buat calon-calon nasabah oke pertanyaan terakhir nih Pak Sugeng nih iya. kok terakhir lagi pada tidur terakhir ya ini, Terakhirnya ini yang paling terakhir ini <laughs> paling terakhir. nah Pak ini kan kita temanya adalah investasi di usia muda okay. pahami konsep dan juga resikonya kalau di syariah untuk mengedukasi pala kaula muda, anak-anak usia muda untuk memiliki yang namanya asuransi syariah kira-kira berapa sih pak uh, ibaratnya kontribusi minimum yang harus disisikan oleh teman-teman life friends yang akan bergabung di perawatan syariah ya kalau untuk mas Sowi sih cukup satu bulan masuk di syariah sudah besar <laughs> <laughs> Enggal, <Amin>. ini. Enggak lah, ini pecandu ini. Gini, jadi uh, pilihan produk syariah itu kan juga uh, terjangkau untuk okay. uh, semua lapisannya. Artinya apalagi yang muda-muda ini yang uh, cukup uh, apa, potensial untuk mengembangkan diri. Nah, kami bantu produknya. Kami sediakan juga produk-produk yang yang kontribusinya itu bisa dibayar sekaligus Misalnya di bulan-bulan Ramadan ini banyak dapat rezeki, rezeki nah, Itu betul. bisa ditempatkan di kami dengan tenor tadi yang lima tahun Jadi selain manfaat asuransi Insya Allah pengembangan dananya juga nanti akan membantu Membantu apa ya Mewujudkan lah keinginan-keinginan mungkin di lima tahun yang akan datang yes. Itu dengan kontribusi yang 10 jutaan ya Itu sudah bisa masuk di produk uh, single produk sekaligus tetapi yang reguler juga ada ya. yang reguler tuh kami dari mulai uh, kontribusi yang 150.000 150.000 sudah ada ya pak ya, ya. Okay. kemudian kalau uh, itu bisa dibayarkan bulanan Betul. pilihannya triwulan, semesteran okay. dan tahunan nah itu itu semua sangat terjangkau okay. apalagi ke ya tadi kita tahu milenial kita itu sebenarnya kalau melihat sekarang nih uh, cukup-cukup agresif untuk mencari penghasilan ini sebenarnya. <todoh> 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 Jadi Oke. kami bantu menunjukkan cita-citanya. Oh, mantap sekali tujuannya saat mulia ya. Ajinya hanya dengan mulai 150.000 sudah bisa memiliki produk -pengat asuransi life yang berbasis syariah. Betul, betul ya Pak ya? 150.000 itu kalau misalnya dibagi dengan 30 iya per harinya cuma 5.000 lah ya Pak ya. <todoh> ini mah bisa buat ee uh, beli-beli minuman teh kan juga lima ribu ya disisihkan mm. buat beli produk-produk asuransi syariah Tentu betul, Eh, ya, Pak apalagi pasangan-pasangan muda asuransi. ini kan yang sangat mulai ya, Pak? iya milenial dengan sudah jadi apa pasangan-pasangan muda ini betul. kan betul. harus kita siapkan dari sekarang kan betul. asuransi prinsipnya kan menyiapkan betul. Asuransi jadi kita harus men kita ya, menyiapkan iya itu ada ininya nih dalilnya nih mas Owi Aduh, jadi, ada dalilnya oh, jadi, oh iya jadi di kita itu memang Allah sudah uh, apa ya meng mengamanatkan kepada manusia itu untuk kita itu harus mempersiapkan hari esok bahwa uh, generasi kita itu tidak boleh uh, dalam keadaan bapak. Nah itulah berangkat dari situ uh, hakikat daripada asuransi syariah itu kita membantu mem menyiapkan itu sebenarnya. Subhanallah hmm. mulia sekali ya <laughs> sekali lagi terima kasih hmm. Pak selamat Sugeng selamat atas selamat. sharing sessionnya seputar asuransi yang berbasis syariah. Semakin terbuka nih wawasan masyarakat Indonesia. Live friends juga pemirsa yang ada di sini mengenai keberadaan dari asuransi yang berbasis syariah, betul ya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh. Baik, live friends ya. dan juga pemirsa dimanapun anda berada, berakhir pula streaming session kita dalam rangka Hari Nasional. Mohon maaf, Hari Pelanggan Nasional 2022. Jangan lupa bagi Anda yang tadi menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar YouTube, silakan di email di gmail.com karena nanti Anda akan berhak mendapatkan merchandise dari BNI Live. Sebelum saya akhiri sesi kita hari ini, Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan, para live friends di mana-mana berada, sedikit saya akan sampaikan ulasan terhadap tiga topik yang telah kita bahas hari ini, bahwasannya terkait dengan investasi di usia muda pahami konsep dan juga resikonya perlu diperhatikan. Bahwasanya ketika memilih asuransi, mohon maaf, memilih investasi, tiga hal yang perlu diperhatikan. Satu, pahami tujuan dari investasi Anda. Yang kedua, pahami profil resiko Anda. Dan yang ketiga, jangka waktu jadi pertimbangan. Materi yang kedua, bahwasanya asuransi ini ada untuk melengkapi atas aset yang Anda miliki, di mana membeli sebuah asuransi harus disesuaikan dengan yang namanya kebutuhan Anda. Dan yang ketiga, bahwasanya Benlaf memiliki produk-produk asuransi yang di dalamnya banyak sekali unsur syariah, mulai dari cara kerjanya, pengelolaan asetnya, dan sebagainya. Untuk itu, segeralah rencanakan keuangan Anda dan keluarga bersama. BNI Live Luar biasa sekali Terima kasih untuk yang sudah hadir dan mau mendengarkan sharing-sharing kita hari ini Atau live Youtube kita pada sore hari ini Jangan lupa saksikan live Youtube BNI Live ID next time Dan jangan lupa follow serta subscribe channel Youtube BNI Live ID Dan juga Instagram BNI Live ID Untuk Anda mendapatkan informasi yang terupdate serta beragam promosi yang mungkin bisa Anda dapatkan serta aktifkan terus tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan yang namanya update. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasa semua kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, sukses untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Jadi ada lima, lima seni arsitektur yang dipadukan uh, ke dalam bentuk bangunan masjid ini. Seni arsitektur ini, uh, Eropa, Bali, Arab, nah, di situlah baru ketemu. Oh iya, ternyata uh, di Angke itu memiliki histori sejarah yang luar biasa dan penting untuk kota Jakarta. Hmm. seperti pilar yang ada di dalam ruangan ini berjumlah 33 yaitu sejumlah dengan bacaan tasbih tahmid dan takbir yang dibaca selepas daripada sholat fardu 33 tiang ada di dalam masjid anawir kemudian pintu jendela di dalam setiap arah yang ada di masjid ini pun mengandung daripada makna. Kalau pintunya gimana Pak? maknanya? contoh di dalam pintu utama yang mengarah ke selatan yaitu empat buah pintu. Hmm. Yang tiga besar dan satu kecil itu melambangkan daripada Khulafaur Rasyidin, hmm. yaitu oh. khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW yang memang masanya itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dalam masa yang cukup dikatakan lama. Hmm. Nah, kemudian Sayyidina Ali adalah masa yang cukup singkat. Di dalam memimpin kekhalifaannya maka pintunya berbentuk uh, dikecilkan. Kenapa dinamakan Masjid Al Al-Alam? Karena dahulu turun temurun masyhur cerita bahwa masjid ini konon sorenya nggak ada paginya ada.